Kembali ke jurang bumi, segalanya tampak berbeda. Lihat, tolong pindah. Melepaskan kekuatan penuhnya, dia bisa merasakan ribuan penggarap dari alam abadi hingga alam bencana muncul di berbagai wilayah jurang bumi. Ada juga beberapa kultivator Ascension Realm. Gua katak abadi disebut Istana Gua Abadi. Katak raksasa bermata satu melanjutkan, Istana Gua Abadi dibangun di tengah bumi antara jurang dan pohon labu surgawi. Ditutupi oleh banyak gua, hutan bawah tanah, dan pohon monster. Tanpa rute khusus, itu tidak mungkin memasuki Istana Gua Abadi. Ketika mereka mencapai kedalaman jurang dan menghindari beberapa pembudidaya yang kuat, katak raksasa bermata satu membawa mereka ke dalam gua ngarai di dalam hutan. Ada ngarai dan gua, labu surgawi sangat rumit sehingga mudah tersesat. Su Fang dapat merasakan keberadaan pohon labu surgawi dari jauh. Pohon labu surgawi berakar di sini. Tampaknya tidak memiliki aura apapun, tetapi selama seseorang menggunakan asal usul dunia untuk merasakannya, seseorang dapat merasakan energi spiritual dan aura iblisnya. Pohon labu surgawi dengan aura iblis bukanlah objek spiritual Hal ini tidak dapat dikonfirmasi. Pohon labu surgawi adalah objek spiritual dan makhluk iblis. Ketika Sufang datang ke sini untuk merebut labu surgawi, dia bertemu dengan pohon monster yang kuat itu. Setiap kali labu surgawi muncul, pohon monster akan menyerang dan membunuh banyak manusia. Dari sini, pohon labu surgawi pasti memiliki aura setan juga. Ada lebih banyak gua di ngarai. Saat mereka masuk lebih jauh ke dalam gua, mereka melihat lebih banyak hutan bawah tanah. Sulit untuk membedakan rutenya. Kita akan pergi ke Istana Gua Abadi. Jika kita turun lewat sini, kita akan melewati hutan iblis jamur yang dijaga oleh lebih dari sepuluh goblin besar. Ada banyak pintu masuk ke istana gua katak abadi. Hutan iblis jamur di bawah adalah salah satunya. Dengan begitu banyak dari kita, kita tidak akan bisa menyelinap masuk. Setelah melewati lebih dari sepuluh gua dan ngarai, katak raksasa bermata satu memperlambat kecepatannya dan mengaktifkan aura iblisnya. Sebuah pintu masuk tersembunyi di bawah. Di bawah pintu masuk ada hutan bawah tanah. Itu sangat jelas. Mata Li Hauji bersinar dengan cahaya aneh, memang ada lebih dari sepuluh Big Goblin. Dao Huliang menepuk bahu Susuai, biarkan Susuai menggali lubang dan melewatinya dari samping. Saya pikir ada formasi tersembunyi di hutan iblis jamur. Bagaimana jika kita memicu formasi saat kita menggali lubang? Selain itu, kita sedang terburu-buru. Lebih baik kita mengaktifkan kekuatan asal ilahi kita dan langsung melewatinya. Hutan. Sarannya langsung ditolak oleh Sufang. Dengan bantuan tikus pengeboran surgawi, menggali lubang pasti bisa dilakukan. Faktanya, Su Fang ingin Dao Huliang dan Su Suai datang ke batas labu surgawi juga. Membiarkan Komandan Tikus mengambil tindakan sekarang adalah menyia-nyiakan bakatnya. Berdengung. Cincin luar angkasa instan meledak dengan kekuatan ilahi dan menyelimuti sekelompok orang. Kata raksasa bermata satu membawa semua orang ke pintu masuk yang tersembunyi di hutan anggur. Su Fang mengendalikan penghalang, dan kelompok itu dengan cepat dan diam-diam melewati pintu masuk. Ada lapisan penghalang di pintu masuk, dan dengan mudah menyatu dengan energi asal. Mereka melewati dan tiba di hutan setan jamur. Hutan iblis jamur sebenarnya adalah pusat dari ruang bawah tanah. Itu adalah hutan yang berbentuk seperti jamur. Tempat ini dipenuhi dengan demoniki, disertai dengan sedikit darah. Itu memang tempat yang berbahaya. Jika mereka tidak terburu-buru, Su Fang juga berencana untuk menyerap goblin besar ini ke dalam pagoda enam jalan Suan Huang. Mereka kebetulan kekurangan banyak komandan, dan Jenderal Iblis Katak Abadi semuanya merupakan pilihan yang baik. Setelah memasuki hutan, mereka melihat seekor ular besar berkulit hijau melingkari batang beberapa pohon besar. Itu tampak seperti pohon anggur yang besar. Li Haoji dan Su Fang langsung menemukan tubuh aslinya. Penyembunyiannya terlalu sempurna. Penyamaran seperti itu menyatu dengan alam. Penggarap tanpa kendali khusus terhadap demoniki akan menjadi makanan ular, bahkan jika mereka berada di alam bencana. Mereka secara bertahap sampai di tengah hutan. Tak jauh dari situ, ada Big Goblin tipe terbang beralis putih. Itu mirip dengan Raja Iblis Hitam. Ia mungkin dalam kondisi tidur dan tidak bergerak. Tidak ada pintu masuk. Rombongan berhenti di tengah hutan. Ada halaman terbuka di sini, dan ada tiga pohon besar. Selain itu, tidak ada yang lain. Dao Wuliang tidak bisa mengerti. Li Haoji juga menggunakan kemampuan penginderaannya untuk menyelidiki Demonic Tiba-tiba, dia melihat bahwa tiga pohon besar itu memiliki sebagian Demonic ki. Pohon setan. Kemampuan kesempurnaan Su Fang dilepaskan tanpa batas. Semuanya tampak jelas di hadapannya. Ketiga pohon besar itu semuanya memiliki ki Iblis dalam jumlah tertentu. Demoniki dari pohon besar di tengah adalah yang paling tebal. Demoniki hampir meledak. Itu karena pohon iblis sedang mengolah dan menghirup ki spiritual. Dia mengangguk ke kelompok itu. Itu memang pohon iblis yang telah menjadi pohon iblis. Pintu masuk katak Cyclops ada di salah satu pohon besar. Ia menggunakan teknik kamuflase, menggunakan warna kulitnya sendiri untuk mengubah warna tanah. Faktanya, pintu masuknya tepat di depan pohon besar di tengah. Cyclops Todd juga membenarkan perkataannya. Untungnya, itu hanya teknik kamuflase. Su Fang mengaktifkan asalnya. Di bawah visi kesempurnaan, dia melindungi kelompok itu, dan diam-diam melewati pintu masuk di depan pohon iblis. Di bawah mereka, ada ngarai geosentris lainnya. Demoniki di ngarai juga sangat tebal. Tampaknya ruang geosentris yang kompleks ini hampir seluruhnya merupakan wilayah Big Goblin. Setelah beberapa kali angkutan lagi, tiba-tiba katak Cyclops membawa semua orang ke ruang geosentris lain. Apa yang muncul di depan mereka adalah sebuah pohon besar. Pohon besar itu tumbuh di tengah ngarai, dikelilingi kabut, dan situasi di ngarai tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Pohon besar itu berwarna merah keunguan. Daunnya gemuk dan pohonnya tinggi. Itu hampir menutupi separuh ngarai. Cyclops Todd memperkenalkan, ini adalah monster seribu pohon ungu. Ia telah hidup selama puluhan ribu tahun. Ini adalah pohon iblis sungguhan. Kekuatannya dekat dengan alam transformasi bersayap. Namun, ia tidak dapat berubah menjadi manusia. Oleh karena itu, ia hanya bisa mendominasi ngarai ini. Kemudian, ia dengan mudah ditekan oleh katak abadi dan menjadi penjaga gua katak abadi. Ini pertama kalinya aku melihat pohon iblis semacam ini. Pohon iblis yang kulihat di batas Tianhu berada di tingkat terendah. Li Hauji tertarik dengan pohon iblis. Cyclops Tot melanjutkan, "Ini merepotkan. Ada formasi di ngarai. Itu dibentuk oleh Immortal Tot dan digabungkan dengan monster seribu pohon ungu. Awalnya dia mengendalikan pintu masuk lorong ini. Pasti tidak akan meninggalkan apapun celah untuk kita lewati. Cabang dan dedaunannya ada di mana-mana, bagaikan jaring besar yang menghalangi kita." Memang, ngarai ini adalah tempat latihan seribu monster pohon ungu. Tidak mungkin melewatinya dengan tenang. Hanya ada satu cara, aku akan pergi dan menekannya. Tatapan Sufang menajam saat dia melirik yang lain. Semua orang tampaknya menganggap ini adalah metode yang paling efektif. Apakah kamu memerlukan bantuanku? Karena itu adalah pohon iblis, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Li Haoji, yang merupakan pemburu binatang iblis, berbisik. Anda akan memberikan dukungan dari luar. Jika saya tidak dapat sepenuhnya menekannya, Anda akan mengambil tindakan. Anda tidak boleh membiarkannya membocorkan informasi apapun. Jika katak abadi mengetahui bahwa kita ada di sini, itu sama saja dengan memasuki miliknya. Pengepungan. Oke. Okay. Semuanya, hati-hati. Setelah berdiskusi, Su Fang mengaktifkan cincin luar angkasa instannya dan segera terbang menuju ngarai. Li Haoji perlahan maju di belakangnya. Segera, dia tiba di depan monster seribu pohon ungu. Sepertinya monster pohon itu masih tidur. Monster seribu pohon ungu adalah goblin besar kayu. Aku punya kayu penakluk naga, jadi aku bisa diam-diam menggunakan kemampuan kayuku untuk menyembunyikan diriku. Dikombinasikan dengan aura ilahi kayu dari Pagoda 6 Jalan Suan Huang, aku pasti bisa menekannya. Setelah memikirkan kelebihannya, dia segera mengaktifkan aura ilahi dan memasuki kondisi aura ilahi. Pagoda 6 Jalan Suan Huang mulai diaktifkan. Naga penakluk kayu di tangan kirinya juga diaktifkan. Aura surgawinya mulai melonjak. Aura Sufang mengalami perubahan mutlak. Auranya benar-benar menyatu dengan ngarai. Dia bukan lagi manusia. Setelah beradaptasi dengan aura di sini, Sufang menyerap sebagian aura dan ki spiritual monster pohon ungu. Kemudian, dia dengan mudah melewati formasi penginderaan dan tiba di depan monster seribu pohon ungu. Monster seribu pohon ungu tidak menemukannya. Saat Sufang terus mendekat, dia menemukan ada lubang di batang monster pohon seribu ungu. Dari lubang itu, dia bisa melihat ngarai di belakangnya. Ini adalah bagiannya. Si katak abadi-abadi sungguh luar biasa. Kemampuan ilahinya terlalu kuat. Naga bumi sembilan segmen sama terkenalnya dengan dia, namun istana naga bumi bahkan tidak sampai sepertiga dari istana gua abadi katak tua. Pantas saja tak terhitung ahli yang bisa melakukannya. Aku tidak akan melakukan apapun pada katak abadi-abadi. Saat dia perlahan mendekati lubang itu, dia berhenti bernapas. Tiba-tiba, dia terkejut dan bersembunyi di balik kabut di sampingnya. Dia ingin kita keluar dari reruntuhan sekte roh untuk menangkap manusia yang membunuh katak muda. Kami telah mencari di banyak tempat di alam Zuotian. Ini adalah pekerjaan yang sulit. Setiap kali kami keluar, itu membutuhkan waktu lama. The Old Thought Immortal memiliki dekrit. Kami tidak punya pilihan selain mematuhinya. Tiga sosok yang memancarkan dimen Aura melayang keluar dari kedalaman lubang. Ternyata mereka adalah tiga pria parubaya Big Goblin. Mereka tampak lesu, seperti sedang berjalan-jalan. Ketika Su Fang mendengar bahwa mereka akan menangkap Li Haoji, dia diam-diam memberi tahu mereka. Li Haoji bersembunyi di pinggiran. Monster-monster ini tidak mengetahui bahwa manusia yang mereka kejar telah berinisiatif untuk mendatangi mereka. Setelah monster itu pergi, Su Fang segera memasuki lubang pohon dan sampai di lorong di tengah monster pohon seribu ungu. Dia merasakan nafasnya dan di mana Demon Aura berada, dia mulai mengaktifkan kekuatan sucinya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya roh seukuran kacang hijau dan diserap ke dalam pola pohon alami monster pohon seribu ungu. Setelah menempel di batang pohon, dia mulai menyerap aura setan kayu monster pohon ungu dari luar. Melalui tangan kirinya dan pagoda enam jalan Suan Huang, kekuatan monster pohon melonjak ke dalam tubuhnya. Su Fang merasa tubuhnya penuh vitalitas. Dia sangat gembira. Aura iblis kayu sebenarnya adalah aura roh kehidupan. Selama aura iblis dimurnikan, sebagian besarnya adalah inti kayu. Setelah menyerap sampai batas tertentu, dia menyembunyikan kekuatan jahat dari sekte roh malam, asap serigala neraka darah, di dalam aura roh kayu, dan melepaskannya lagi. Aura itu disembunyikan di dalam aura roh kayu dan disuntikkan ke dalam tubuh monster pohon seribu ungu, memungkinkannya untuk menyerapnya. Su Fang mencibir, Huff, sekarang aku mengerti betapa rendahnya monster pohon di antara ras iblis. Setelah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, bukan hanya mereka tidak dapat mengambil bentuk manusia, tetapi indera mereka juga sangat lemah. Pantas saja pohon roh Tianhu memiliki sudah ada selama puluhan ribu tahun dan tidak bisa naik dan meninggalkan dunia kecil ini. Piring darah setan sejati. Dia mengaktifkan aura lain dan membungkusnya dengan aura roh kayu, yang dengan rakus diserap oleh monster pohon seribu ungu. Lempeng darah iblis sejati tersembunyi di dalamnya. Su Fang mengaktifkan kekuatan penginderaannya dan merasakan aura roh kayu yang terbungkus asap serigala neraka darah hampir meresap ke sebagian besar meridian monster seribu pohon ungu. Lempeng darah iblis sejati juga secara bertahap mendekati kesadaran monster seribu pohon ungu. Dia bisa merasakan kesadaran monster seribu pohon ungu berada di dekat puncak pohon. Beberapa hari kemudian, pelat darah setan sejati akhirnya tiba di atas pikiran monster seribu pohon ungu, dan asap serigala neraka darah juga telah meresap ke setiap sudut monster seribu pohon ungu. Jika itu adalah kekuatan seorang kultivator yang belum dimurnikan dan digabungkan, itu akan segera muncul. Sayangnya, monster seribu pohon ungu tidak memiliki terlalu banyak kemampuan ilahi. Perlu waktu bertahun-tahun untuk memunculkannya. Lempeng darah iblis sejati, belenggu kesadaran. Asap serigala neraka darah, meledak. Ketika waktunya tepat, Su Fang berkomunikasi dengan Li Haoji dan mengaktifkan pelat darah iblis sejati dan asap serigala neraka darah dengan seluruh kekuatannya. Bang! Tubuh monster seribu pohon ungu bergetar aneh. Kemampuan pelat darah iblis sejati untuk membelenggu jiwa esensi keluar, dan monster pohon seribu ungu tidak siap. Itu berubah menjadi lingkaran besar demoniki dan langsung menutupi pikiran seribu monster pohon ungu. Sejumlah besar asap serigala neraka darah juga terbebas dari aura roh kayu dan meledak di meridian monster pohon ungu seribu. 612 Dari luar, karena ngarai tertutup kabut, hanya terdengar suara-suara aneh. Kabut menutupi sebagian besar sepuluh ribu monster pohon ungu, dan samar-samar orang bisa melihat mahkota pohon sedikit bergetar. Goblin besar sepertimu hanyalah makanan lesat bagiku. Lempeng darah iblis sejati dan asap serigala neraka darah meledak pada saat yang sama dan menelan seluruh monster pohon dengan kekuatan absolut. Manusia, aku akan mencabik-cabikmu, manusia yang hina dan licik. Roh primordial monster pohon itu dibelenggu oleh lempeng darah iblis sejati. Sosok ungu muncul, tidak jelas, tapi yang pasti itu adalah bayi yang dari sepuluh ribu monster pohon ungu. Ia telah dibudidayakan selama puluhan ribu tahun, tetapi tidak sekuat yang bayi manusia. Yang bayi dari monster pohon itu meraung dengan marah dan kasar. Ia meronta dan terbakar dengan aura iblis yang menakutkan. Aura iblis adalah big goblin yang spesial. Itu lebih kuat dari aura iblis normal. Kekuatan melahap, kekuatan korosif, dan kekuatan penahannya semuanya berbeda. 10.000 monster pohon ungu telah dibudidayakan selama puluhan ribu tahun. Kemampuan yang bayi dan mistiknya tidak sebaik big goblin itu, tetapi kekuatannya telah diringkas menjadi aura iblis. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan kebanyakan monster. Ia ingin menghadapi lempeng darah iblis sejati dan menekan asap serigala neraka darah di dalam tubuhnya. Su Fang segera melepaskan aura dewa berelemen kayu dan memasuki tubuh monster pohon ungu sepuluh ribu. Dia masih seukuran kacang. Di bawah aura ilahi, dia dengan cepat tiba di atas lempeng darah iblis sejati. Cek, cek. Lempeng darah iblis sejati adalah harta tertinggi dao iblis di dunia fana. Ia sangat kuat dan terspesialisasi dalam membelenggu bayi yang. Yang bayi dari monster pohon melepaskan aura iblis dari bawah. Seolah-olah ia menelan awan dan mengeluarkan kabut. Itu sangat menakutkan, tapi itu tidak bisa mengguncang lempeng darah iblis sejati sama sekali. Monster pohon, mudah bagiku untuk membunuhmu. Apakah menurutmu asap serigala neraka darahku tidak melahap tubuhmu sepenuhnya karena kamu sangat kuat? Karena kamu tidak patuh, lihat bagaimana aku akan melahap kekuatanmu hidup-hidup. Naga menundukkan kayu, aura ilahi, melahap tertinggi. Sepuluh ribu monster pohon ungu jelas telah ditekan, tapi masih belum puas. Penekanan. Hanya ada dua hasil, mereka yang tertindas akan menyerah dan menyerah. Adapun kelompok orang lainnya, mereka seperti sepuluh ribu monster pohon ungu. Mereka tidak mau menerima penindasan, dan terus melakukan perlawanan. Pada akhirnya, satu-satunya akhir mereka hanyalah kematian. Su Fang melepaskan kekuatan dewa elemen kayunya. Matanya berkilat kejam saat dia mencibir, aku baru saja akan menerobos ke alam bencana tahap ketiga. Karena aku tidak cukup kuat, aku akan menyerap kekuatan luar biasa dari pohon iblismu. Seharusnya begitu cukup bagiku untuk meningkatkan kekuatanku sedikit dalam waktu singkat. Tujuannya bukanlah untuk membunuh sepuluh ribu monster pohon ungu. Jika dia membunuhnya, tidak akan ada seorang pun yang menjaga jalan menuju istana gua abadi tua itu. Itu pasti akan ditemukan oleh bawahan Immortal Tot. Setelah ledakan kekuatan suci bawaan Pagoda enam Jalan Huang, tubuh Su Fang memasuki kondisi bawaan sepenuhnya. Saat dia mengaktifkan lengan kirinya, kayu penjinak naga mulai meledak. Lima jari tangan kirinya berubah menjadi cabang pohon, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih iblis pohon monster itu, menyerapnya ke jari dan telapak tangannya. Roh primordial yang jiwa dari sepuluh ribu pohon ungu terus-menerus melakukan serangan balik terhadap lempeng darah iblis sejati, jadi ia tidak menyadari bahwa energi monsternya berkurang. Ini karena dia tidak mengerti bagaimana seseorang bisa dengan sembarangan menyerap energi monster. Begitu saja, energi monster vitalitas diserap oleh lengan kiri kayu penjinak naga. Sejumlah besar energi monster memasuki tubuhnya dan dimurnikan, sedangkan lengan kirinya, mulai dari kelima jarinya, mulai menjelma menjadi dahan pohon. Telapak tangan kiri dan punggung tangannya berubah bentuk menjadi kulit pohon seluruh tangan kirinya tampak seperti ditutupi lima lobak. Ketika Su Fang menemukan transformasi ajaib ini, dia juga terkejut. Sulit untuk dijelaskan. Sejak dia menyatu dengan kayu penjinak naga, dia tidak pernah mengaktifkannya untuk menyerap energi elemen kayu. Seringkali, dia menggunakannya untuk memulihkan vitalitas dan tubuh fisiknya. Tapi sekarang, setelah menyerap energi monster berelemen kayu dari 10.000 pohon ungu, lengan kirinya secara bertahap berubah menjadi bentuk pohon. Ketika dia melihat lagi, lengan kecil di bawah telapak tangan kirinya juga mulai berubah menjadi kulit pohon yang hidup. Selama periode waktu ini, kecepatan dia menyerap energi dari 10.000 pohon ungu menjadi semakin mencengangkan. Tampaknya transformasi aneh pada lengan kirinya ternyata bermanfaat baginya untuk menyerap energi. Ketika transformasi pohon mencapai pergelangan tangan dan lengannya, transformasi pohon melambat sepenuhnya. Su Fang mengira transformasi menakutkan ini telah berhenti, tetapi itu belum berakhir. Mencicit mencicit saat dia menyerap lebih banyak energi monster elemen kayu, Su Fang dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya sendiri telah berlipat ganda dan terus meningkat. Energi monster dari 10.000 pohon ungu juga sangat melimpah. Diperkirakan sebanding dengan 10 Big Goblin dengan tingkat budidaya dan kekuatan yang sama. 10.000 perjanjian ungu bukanlah Big Goblin biasa. Tubuhnya sangat besar dan memiliki akar yang tak terhitung jumlahnya. Setiap akar dan daun mengandung energi monster berelemen kayu dalam jumlah yang mencengangkan. Tiba-tiba, suara yang tidak dapat dijelaskan terdengar dari lengan kirinya. Jika dilihat lebih dekat, itu sebenarnya adalah kelima jarinya. Pada saat ini, tunas-tunas lembut sedang tumbuh darinya. Seolah musim semi telah tiba, semua makhluk hidup tumbuh subur. Tanaman yang terkubur di bawah tanah mulai tumbuh dan keluar dari dalam tanah. Perubahan pada jari-jarinya pun seperti itu. Banyak tunas lembut tumbuh dari kelima jarinya, dan lambat laun, daun-daun mulai tumbuh satu demi satu. Meski daunnya tidak besar, namun tumbuh hingga menutupi area seluas tiga kaki. Yang mengherankan, saat ini Su Fang juga tampaknya telah menjadi seorang pengkhianat. Sebagian besarnya adalah tubuh manusia, tapi lengan dan pergelangan tangan kirinya telah menjadi bentuk trin sungguhan. Roh primordial pengkhianat yang ditekan oleh lempeng darah iblis sejati gemetar ketakutan. Kamu, kamu ingin menelanku hidup-hidup? Monster macam apa kamu? Siapa yang memintamu untuk tidak tunduk? Maka aku hanya bisa menekanmu. Su Fang segera berkomunikasi dengan gambar ilahi Jade Anulus, berharap mendapat penjelasan. Yuer berkata, Guru, saya dengan hati-hati merasakan aura lengan kiri Anda. Kayu penjinak naga adalah harta spiritual langit dan bumi. Kayu ini hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Jumlahnya sangat sedikit. Yuer juga melihatnya untuk pertama kalinya. Baru saja, ketika Guru menyerap 10.000 energi monster elemen kayu dari 10.000 pohon ungu ke lengan kiri Anda, aura kehidupan dari kayu penjinak naga tidak mengikuti penyerapan energi monster elemen kayu oleh Guru. Apa artinya ini? Untungnya, Su Fang memiliki artefak Dao di tubuhnya. Dia sangat ingin mengetahui alasannya. Transformasi pohon di lengan kiri kayu penjinak naga bukanlah hal yang buruk. Itu bukanlah apa yang disebut transformasi iblis. Saat monster berubah dari manusia menjadi goblin besar, biasanya disebut transformasi iblis. Karakteristik terbesar dari transformasi iblis adalah begitu Anda memasuki kondisi transformasi iblis, energi monster Anda tidak dapat disembunyikan. Energi itu akan meledak sepenuhnya, tidak hanya akan ada energi monster, tetapi juga akan ada energi monster dan energi jahat saat ini. Lengan kiri kayu penjinak naga tidak memiliki energi monster atau energi jahat. Ini seharusnya milik spiritualisasi legendaris. Spiritualisasi. Su Fang mendengar ini untuk pertama kalinya dan menjadi bingung. Dunia kultivasi sangatlah besar dan misterius. Bahkan makhluk abadi hanya bisa mengintip beberapa hal. Yuer menjelaskan, spiritualisasi adalah ketika makhluk spiritual memupuk atau mengaktifkan kemampuan ilahi. Ia mengubah bentuk dan ki sejati. Misalnya, Transformasi rakun terbang salju langit antara monsternya dan bentuk manusia adalah spiritualisasi tubuh fisiknya. Tingkat yang lebih dalam, itu adalah spiritualisasi ki sejati. Perubahan pada lengan kiri guru seharusnya adalah spiritualisasi, bukan transformasi iblis. Bagaimana spiritualisasi dan transformasi setan akan mempengaruhi saya? Su Fang bertanya dengan mendesak. Transformasi iblis sama dengan mengamuk. Ini sangat berbahaya bagi guru. Namun, spiritualisasi berbeda. Tidak ada energi monster atau energi jahat Guru dapat memperoleh sebagian kekuatan makhluk spiritual melalui spiritualisasi. Jika Anda terus melakukan spiritualisasi, fisik guru tubuh mungkin akan mengalami spiritualisasi menjadi pohon. Namun, saya perkirakan hanya ketika Anda mencapai tingkat keabadian, barulah Anda dapat berubah dari manusia menjadi pohon roh. Spiritualisasi adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh makhluk spiritual. Hanya ketika guru memahami spiritualisasi, Anda dapat menggunakannya: kemampuan kayu penjinak naga, guru. Lihat, setelah melakukan spiritualisasi pada lengan kiri Anda, bukankah ia menyerap energi aneh sepuluh ribu pohon ungu dan meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat? Memang benar demikian. Kalau begitu, spiritualisasi berbahaya bagi saya. Yuer tidak bisa memastikannya. Spiritualisasi adalah kemampuan ilahi agung yang dikejar oleh banyak kultivator. Namun, Yuer belum pernah bertemu dengan seorang kultivator yang bisa melakukan spiritualisasi. Guru adalah yang pertama. Adapun masa depan, Yuer tidak bisa memastikannya. Saya hanya bisa merasakan manfaat dari spiritualisasi. Dalam spiritualisasi, saya bisa merasakan daya isap yang menakjubkan dari kayu penjinak naga. Setelah spiritualisasi, lengan kiri saya dapat dengan jelas merasakan energi elemen kayu. Kekuatan hidup saya juga dalam keadaan melimpah, namun saya tidak tahu mengapa saya tiba-tiba bisa menjadi spiritual. Ada tiga alasan: pertama adalah kayu penjinak naga, kedua adalah kultivasi guru telah mencapai tingkat tertentu dan memiliki kemampuan untuk mengaktifkan kekuatan tersembunyi dari tubuh fisik Anda. Tubuh manusia adalah yang paling misterius. Perlu terus-menerus membuka potensinya. Spiritualisasi mungkin menjadi alasan mengapa potensi guru terbuka. Terakhir, karena sepuluh ribu pohon ungu, mungkin iblis pohon ini memiliki kekuatan luar biasa yang merangsang spiritualisasi. Aku tidak mempedulikannya. Saat ini, aku hanya perlu segera menaklukkan iblis pohon ini dan menyerap sebagian besar energinya. Saat ini, kekuatanku mendekati puncak alam bencana lapisan ketiga. Aku perkirakan itu setelah menyerap sebagian besar energi sejati iblis pohon, aku akan mampu mencapai puncak alam bencana lapisan ketiga. Lalu, aku akan mampu menembus lapisan keempat. Sekali lagi, dia mengaktifkan aura ilahinya. Su Fang melihat dedaunan hijau tumbuh di lengan kirinya. Pada saat ini, mereka tampak sedikit berkembang. Selain itu, setiap daun meningkatkan penyerapan energi sepuluh ribu pohon ungu. Bagi Su Fang, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatannya akan mencapai puncak alam bencana lapisan ketiga dalam waktu sesingkat itu hanya karena dia telah melahap energi iblis pohon. Setan pohon telah kehilangan lebih dari setengah energi aslinya. Yuan spiritnya terus-menerus layu, namun ia tetap sombong, manusia, kau mendekati kematian. Makhluk abadi tua ini tidak akan melepaskanmu, ia pasti tidak akan melepaskanmu. Dengan kekuatanmu saat ini, aku tidak bisa menghadapinya, kamu! Namun, makhluk abadi tua ini dapat menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Sayang sekali, aku telah menghabiskan banyak energimu. Kesadaranmu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Aku memiliki keyakinan mutlak untuk menekan dan mencabutmu. Lempeng darah iblis sejati, belenggu jiwa Yuan saat ini. Karena sepuluh ribu pohon ungu telah kehilangan energinya dan yuan spiritnya sebagian besar dimusnahkan oleh lempeng darah iblis sejati, sudah waktunya. Di bawah aktivasi lempeng darah iblis sejati, aura iblis tertinggi tiba-tiba meledak. Seperti sangkar, ia mengelilingi jiwa yang baru lahir dari sepuluh ribu pohon ungu. Manusia, kamu sedang mendekati kematian. Yang Nas Chen Sol benar-benar terbelenggu oleh aura iblis dan dipenjarakan di bawah belenggu True Demonic Blood Plate. Saya akhirnya membelenggu iblis pohon itu. Namun, saya masih perlu mengambil kesempatan ini untuk menyerap lebih banyak energi. Saat mengirimkan suaranya ke Li Haoji, Dao Huliang, dan Su Suai, dia terus menyerap energi 10.000 pohon ungu. Zizi. Di antara akar 10.000 pohon ungu yang tak terhitung jumlahnya yang telah menembus inti bumi, salah satunya menjulur dari pusat 10.000 pohon ungu dan memasuki bumi. Akar ini berwarna merah darah dan mengandung aura setan. Sebagian besar bukan milik 10.000 pohon ungu. Pada saat ini, selain akar khusus ini, akar lainnya telah kehilangan aura iblisnya dan menjadi seperti akar pohon biasa. Namun, Akar berwarna merah darah itu sedikit bergetar dari bagian di mana ia bersentuhan dengan sepuluh ribu pohon ungu, kekuatan pembakaran misterius tiba-tiba muncul. Kekuatan pembakaran dengan cepat mengikuti akar berwarna merah darah dan meluas jauh ke dalam bumi. Setelah mengebor sejauh seribu meter, ia melewati sejumlah besar batas kokoh yang dipenuhi aura setan. Di balik batas aura iblis, ada gunung katak yang sedang berjongkok. Gunung katak itu tinggi dan megah. Ruang di inti bumi dipenuhi aura iblis yang mengejutkan. Jika dilihat lebih dekat, sebagian besar puncak Gunung Katak tampak seperti mulut katak yang terbuka lebar. Gunung Katak raksasa ini sebenarnya adalah gunung katak yang diukir dengan mulut terbuka lebar. Artinya katak berukir ini ingin menelan dunia, keagungannya tidak terbatas. 613. Persis seperti itu, Gunung Katak berada di inti bumi yang sunyi dan dingin. Itu dikelilingi oleh hutan. Di bawah tanah, akar berwarna darah itu berubah menjadi kekuatan suci yang membara. Itu melewati tanah dan langsung mengebor ke bagian dalam Gunung Katak. Zizi. Akar berwarna darah terus menyala dan segera mencapai bagian dalam gunung katak. Dengan suara, Ci, akar berwarna darah menembus lantai istana bawah tanah. Segera, sebuah penghalang muncul. Setelah kekuatan suci yang membara memasuki penghalang, sebuah kaki besar tiba-tiba muncul. Seharusnya itu adalah kaki kiri katak. Diperkirakan panjangnya satu zang. Kekuatan suci yang membara menyelimuti kaki kiri. Setelah terbakar seluruhnya, terbentuklah lingkaran terbakar. Ternyata ini adalah belenggu kesaktian yang aneh dan ajaib itu ditanam di kedalaman 10000 monster pohon ungu, lalu diam-diam datang ke gunung katak dan terhubung dengan kaki besar ini. Jelas sekali bahwa perubahan pada 10000 monster pohon ungu di atas ditransmisikan ke kaki besar itu. Ini adalah pertama kalinya belenggu yang disembunyikan oleh dewa tua di bawah asal-usul 10000 monster pohon ungu disentuh. Ini berarti 10000 monster pohon ungu sedang dikendalikan oleh seorang ahli. Suara seorang lelaki tua yang serak terdengar dari penghalang tempat kaki besar itu berada. Huah 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 Pintu istana bawah tanah tiba-tiba terbuka, lebih dari sepuluh sosok dengan aura iblis muncul. Salam, dewa tua! Mereka adalah Big Goblin dalam wujud manusia. Salah satu dari mereka sekuat singa salju langit dan rakun terbang salju langit. Meskipun Big Goblin tampak seperti manusia, setiap tindakannya kasar dan kejam. Jelas sekali bahwa itu bukanlah manusia biasa; itu mengenakan semua jenis pakaian. Kebanyakan dari mereka memakai baju besi. Suara lelaki tua serak itu datang dari ruang di bawah kaki besar itu. Ada masalah dengan jalan yang dijaga oleh 10000 monster pohon ungu. Bagaimana Dewa Tua mengetahui bahwa 10000 monster pohon ungu muncul? Dia akan selalu memberitahu kami segera. Mungkinkah 10000 monster pohon ungu? Ia mungkin bertemu dengan lawan yang sulit untuk dihadapi dan dikendalikan oleh lawan. Ia tidak dapat memberitahu kami tepat waktu. Segera bawa ahlinya untuk mengepung bagian itu. Jangan biarkan siapapun hidup. Ya, Dewa Tua, tunggu saja kabar baikku. Big Goblin membungkuk dan menerima pesanan. Mereka segera meninggalkan istana bawah tanah. Mereka menunggu sebentar di lereng gunung di luar istana bawah tanah. Bebatuan di sekitarnya, tanah, langit, dan hutan semuanya mulai bergerak. Berdesir. Mereka menghilang ke ruang bawah tanah. Sepuluh ribu monster pohon ungu menjaga jalan itu. Apakah istana gua abadi lama ada di bawah? Kita harus berhati-hati. Kakekku bercerita tentang katak abadi-abadi. Dia mengatakan bahwa goblin besar ini bahkan tidak mengenali ras iblis. Membunuh adalah sifat keduanya. Dao Wuliang dan Susuai terbang ke depan monster pohon dan bertemu dengan Li Haoji. Mereka bertiga melewati kabut dan melihat lubang pohon di kedalaman. Setelah memasuki lubang pohon, tiba-tiba beberapa akar tumbuh dari dinding bagian dalam pohon sehingga membentuk lubang. Ketika mereka memasuki lubang pohon di dalam tubuh monster pohon itu, mereka melihat Su Fang duduk bersila di atas lempeng darah iblis sejati. Lengan kiri spiritualnya dengan gila-gilaan melahap kekuatan monster pohon itu. Demonisasi, melihat lengan kiri Su Fang, hati Li Haoji langsung menjadi dingin. Dao Wuliang dan Susuai juga melihat perubahannya. Susuai menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan transformasi monster. Jika itu adalah transformasi monster, ia akan memiliki aura alami monster yang ganas. Sebaliknya, ia akan memiliki ki spiritual yang mengejutkan. Tampaknya Susuai, sebagai tikus bor langit, juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia bisa melihat sisi yang tidak bisa dilihat oleh Dao Wuliang dan Li Hauji. Dao Wuliang mengerutkan kening dan tidak berani mendekati Sufang. Mungkinkah itu spiritualisasi legendaris? Lengan kiri berdaun itu dipenuhi energi tipe kayu. Apakah itu spiritualisasi menyerap monster pohon? Su Fang memandang mereka dengan damai dan berkata, semuanya, jangan khawatir. Saya bukan Bikuang, saya juga tidak dirasuki setan. Itu adalah spiritualisasi yang disebutkan Dao Wuliang. Semuanya, tunggu sebentar. Siapa yang tahu bahwa seluruh pohon tiba-tiba mulai bergetar? Su Fang bukan satu-satunya yang merasa ada yang tidak beres. Li Haoji, Dao Wuliang, dan Su Sui juga merasa ada yang tidak beres. Peti mati hitam tiba-tiba muncul di mata Li Hauji. Auranya juga berbeda. Ada begitu banyak aura setan yang datang dari sekeliling dan tanah. Apa yang terjadi? Kami mungkin ditemukan oleh Old Tot Immortal. Su Suai berteriak kaget. Ada lebih dari 40 goblin besar yang mengelilingi kita dari segala arah. Dewa Katak Tua pasti telah menemukan kita. Kami ingin menyelinap ke dalam gua Dewa Katak Tua, tapi kita ketahuan begitu cepat. Haruskah kita melawan atau lari? Kalian bantu aku memblokirnya sebentar. Karena kita sudah ditemukan, tidak ada alasan untuk membiarkan pohon ungu segudang ini tetap hidup. Saya ingin sepenuhnya menekannya, menyerapnya ke dalam tubuh saya, dan memurnikannya hidup-hidup. Baiklah, ayo kita keluar dan menghadapi Big Goblin. Selain sufang, tiga lainnya segera terbang keluar dari lubang pohon. Desir, desir, desir! Mereka bertiga berdiri saling membelakangi dan tiba di puncak pohon ungu segudang. Pada saat ini, kabut tiba-tiba terbelah oleh angin iblis yang dahsyat. Banyak Big Goblin humanoid yang mengelilingi mereka. Mereka terbang ke sekitar ngarai dan mulai melakukan demonisasi, berubah menjadi bentuk aslinya. Ada harimau, singa, gajah, dan kura-kura. Ada juga beberapa golem batu dan monster pohon. Goblin besar ini tidak hanya besar, tetapi aura iblis mereka juga membubung ke langit. Kebanyakan dari mereka tidak sekuat singa salju surgawi atau rakun terbang salju surgawi, namun masih ada beberapa yang lebih kuat. Mereka tidak berkata apa-apa dan langsung menyerang mereka bertiga di bawah pohon ungu segudang. Beberapa daun dan cabang aneh muncul. Sebenarnya itu adalah dua monster pohon yang keluar dari tanah. Ledakan. Di dalam pohon ungu segudang. Su Fang mengarahkan jarinya, dan pelat darah iblis sejati bergetar ke atas dan ke bawah. Ki iblis yang baru lahir yang membelenggu pohon ungu segudang meledak. Yang nas sol dari miriat purple tree hancur dan terbakar sampai mati. Pohon iblis yang telah dibudidayakan selama puluhan ribu tahun berakhir di tangan Su Fang begitu saja. Setelah membebaskan dirinya, lengan kiri Su Fang memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Masuklah ke ruang kayu penjinak naga milikku. Suara mendesing. Ki sejati, darah iblis, dan batang pohon di dalam pohon ungu segudang tersedot ke lengan kiri Su Fang seperti gas. Pohon ungu segudang itu seperti kondisi ki iblis ilusi, tapi itu tidak nyata. Benda itu dengan mudah tersedot ke lengan kiri Su Fang. Tanpa jiwa yang baru lahir, pohon ungu segudang hanyalah sebuah objek tanpa kesadaran. Menyerapnya secara alami adalah hal yang mudah bagi Su Fang. Terlebih lagi, dia berada dalam kondisi di mana kemampuan kayu penjinak naga diaktifkan. Tut, tut, tut. Sambil terengah-engah, sebagian besar tubuh pohon ungu segudang tersedot ke lengan kiri Sufang. Pohon iblis yang tingginya puluhan kaki kini hanya tersisa akarnya. Kekuatan hisap yang mengerikan menarik pohon ungu segudang keluar dari tanah hingga ke akarnya, menyebabkan tanah retak. Dia benar-benar menyerap Raja Pohon Ungu segudang. Bunuh dia. Daun-daun dan dahan-dahan yang tiba-tiba tumbuh dari dalam tanah dan di sekitar akar-akar yang tercabut dari pecahan tanah dan pecahan bebatuan justru berbicara. Oh! Su Fang mendengar keributan itu dan melihat ke bawah sebenarnya ada dua setan pohon ungu segudang yang berkembang pesat. Segera, mereka berubah menjadi dua trin yang tingginya puluhan kaki. Ci, ci, mereka tidak menahan diri. Setelah dua setan pohon ungu segudang berubah menjadi trin, mereka menarik tangan mereka, dan cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah. Cabang-cabang ini secepat dan setajam pedang, dan mereka memancarkan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Seolah-olah mereka bisa menusuk sufang ke dalam sarang lebah jika mereka memukulnya. Pedang awan api ilusi. Dia membalik tangannya dan menekan ke bawah. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia telah mencapai puncak kesempurnaan dibandingkan sebelumnya. Awan terbakar yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi api pedang dan jatuh di sekitar Su Fang. Suara mendesing. Fire Cloud Sabre Fire benar-benar meledak di atas area cabang yang luas. Setelah ledakan, rasanya seperti gelombang panas yang menutupi cabang-cabang pohon iblis. Berderak. Ini bukanlah api sejati Azurevendis dari Gerbang Penyegel Abadi. Api sejati vanas semacam itu secara alami tidak bisa melakukan apapun terhadap dua setan pohon ungu segudang. Awan iblis ilusi berbeda itu membakar sebagian besar cabang pohon menjadi debu, menghamburkannya seperti abu. "Kamu berani melawanku karena kamu di sini? Aku akan menekanmu! Kamu bahkan tidak sebanding dengan setan pohon ungu segudang! Kalian semua akan menjadi kekuatanku!" Lengan kiri Sufang bergetar. Segudang setan pohon ungu telah sepenuhnya tersedot ke dalam kayu penjinak naga. Sufang tiba-tiba bersinar seperti guntur. Dia terlalu cepat. Dia melewati api pedang awan yang menyala-nyala, melewati abu dan cabang-cabang yang tersisa. Dia segera melihat dua setan pohon ungu segudang berteriak kesakitan. Berlari. Kedua setan pohon ungu segudang itu cerdas dan licik. Hanya dari fakta bahwa mereka dapat mengubah diri mereka menjadi segudang setan pohon ungu, jelas bahwa kecerdasan mereka tidaklah sederhana. Ci. Namun, metode pergerakan setan pohon ungu segudang adalah melarikan diri melalui bumi. Mereka tidak seperti tikus bor surgawi. Segudang setan pohon ungu secara langsung menggunakan akarnya untuk melarikan diri melalui bumi. Adapun tikus bor surgawi, ia menggali lubang Su Fang selangkah lebih cepat. Dia tiba di bawah dua setan pohon ungu segudang dan merentangkan tangannya. Sayap awannya yang menyala meledak dan Su Fang terbang melewati sebagian besar cabang pohon iblis. Sebagian besar cabang kedua pohon itu jatuh ke tanah. Su Fang melepaskan dua segel yang berubah menjadi dua tangan besar yang mencengkeram akar pohon-pohon itu serta belalainya. Pohon kuning yang mendalam. Kedua setan pohon ungu segudang juga menyerang. Cabang-cabangnya berubah menjadi cambuk yang menyerang pertahanan Su Fang berulang kali. Namun, mereka tidak mampu menembus pertahanannya atau melukai tubuh fisiknya. Sebaliknya, pagoda emas perak muncul di atas kepala Sufang. Berdengung, berdengung. Pagoda enam jalan Suan Huang langsung meluas hingga berukuran puluhan meter. Pintu pagoda pertama terbuka dan kekuatan tertinggi dari harta magis dilepaskan. Sufang menarik lengannya dan dua segudang setan pohon ungu tersedot ke dalam pintu pagoda. Suara mendesing. Beberapa big goblin keluar dari awan. Mereka menyadari sesuatu yang aneh mungkin itu adalah dua Big Goblin, dan mereka telah meminta bantuan rekan mereka. Beberapa hembusan angin iblis dan api iblis menyerang Su Fang. Kekuatanmu, Goblin besar, tidaklah buruk. Jika katak abadi ingin kau membunuh kami, dia akan menderita kerugian ganda. Su Fang segera mengaktifkan instan Space Ring miliknya ketika dia melihat berbagai serangan. Dia melepaskan tornado naga ular yang dia ciptakan di masa lalu. Itu berubah menjadi tornado yang mengerikan. Serangkaian ledakan membubarkan serangan Big Goblin. Ledakan, Pintu pagoda enam jalan Suan Huang tiba-tiba tertutup. Kedua setan pohon ungu segudang tidak beruntung. Mereka ditekan oleh Su Fang begitu saja. Yang menunggu mereka bukanlah menjadi komandan kecil, tapi ditelan hidup-hidup. Su Fang segera menggunakan Flaming Cloud Wings miliknya dan terbang dari dasar ngarai. Saat dia berada di udara, dia diam-diam mengirimkan suaranya, semuanya, mundurlah sambil menekan monster-monster ini. Jika kamu bisa menangkap mereka hidup-hidup, serahkan mereka padaku. Ledakan. Segera setelah dia selesai berbicara, bayangan tikus bor langit emas dan ekor emasnya yang aneh melilit Big Goblin yang terluka parah dan melemparkannya ke arah Sufang. Suara mendesing. Sebuah pintu pagoda muncul di depan Big Goblin. Big Goblin langsung dilemparkan ke pintu pagoda yang dibentuk oleh pagoda enam jalan Suan Huang. Dao yang tidak menahan diri. Pedangki keluar dari matanya dan hampir membunuh Big Goblin. Dia mengeluarkan kentut keras dan menggunakan kemampuan bawaannya untuk menjebak tiga Big Goblin. Demonikinya juga melukai tiga Big Goblin. Su Fang dikejar oleh Big Goblin. Dia tersapu ke udara, pintu pagoda langsung terbuka, dan ketiga goblin besar tersedot ke dalam pintu pagoda. Mereka berempat langsung melarikan diri. Para goblin besar itu kembali ke wujud manusianya. Dengan cara ini, mereka menjadi lebih cepat. Mereka mulai membentuk garis lurus dan mengejar mereka. Setelah beberapa saat, susu tiba-tiba menggunakan kemampuan bawaannya dan menciptakan sebuah terowongan. Mereka berempat segera melarikan diri ke dalam terowongan. Para goblin besar itu mengejar mereka. Beberapa di antaranya juga membuat lubang. Namun, sebagian besar dari mereka tidak dapat mengejar mereka. 614. Hehe, he, di antara Big Goblin itu, ada beberapa yang memiliki kemampuan untuk menggali ke dalam tanah, tapi mereka bahkan tidak sepersepuluh dariku. Satu jam kemudian. Mengikuti arahan yang diberikan oleh katak raksasa bermata satu, mereka berempat muncul di hutan bawah tanah dekat istana Gua Dewa Tua. Li Haoji melepaskan katak raksasa bermata satu dari buku Surgawi Transformasi Iblis Penekan Yuan dan bertanya dengan dingin, akankah katak abadi tua menemukan tempat ini? Iya, ya, menurutku itu akan memakan waktu kurang dari dua jam. Kata raksasa bermata satu sangat ketakutan hingga hampir mati. Mendengar ini, semua orang menahan nafas. Jangan khawatir tentang ini. Rencana awal kami adalah memasuki istana gua abadi lama selangkah demi selangkah, lalu menyergap katak abadi tua dan menjatuhkannya. Su Fang memberi isyarat kepada semua orang untuk duduk dan berkata, sekarang rencana awal kita tidak ada gunanya, tidak mungkin bagi kita untuk menyelinap masuk dan menyergap istana gua dewa lama. Karena kita datang ke sini kali ini, kita harus mengalahkan dewa tua kodok. Mengapa kita tidak mengambil inisiatif untuk membunuhnya? Dengan cara ini, kita bisa membuatnya lengah. Susuai bertanya, "Bagaimana kita membunuh katak abadi tua?" Ia sangat kuat dan memiliki ribuan bawahan. "Mari kita berpisah, saudara Li, dan aku akan bertanggung jawab untuk membunuh jalan kita ke Istana Gua Abadi Lama dan bersama-sama menekan katak abadi abadi." "Kamu dan Dauhuli yang akan memancing goblin besar pergi. Sekarang, katak abadi tua pasti akan melakukannya. Kirim orang untuk menemukan kita." Ketika tidak banyak Big Goblin yang tersisa di dalam, itu akan menjadi kesempatan terbaik kita. Peluang ini juga sangat berisiko. Li tiba-tiba berkata, mengapa kita tidak melupakannya kali ini? Lain kali, ketika kita lebih kuat, kita akan menghadapi katak abadi tua. Kamu dan aku tidak perlu takut pada katak abadi tua. Kamu dan aku sama-sama punya metode sendiri untuk menekannya. Selain itu, aku punya banyak komandan kecil, terutama Kaisar Vermilion dan Naga Bumi Sembilan Bagian. Suatu ketika mereka keluar, mereka pasti bisa menahan katak abadi tua itu kembali. Oke, okay, kalau begitu sudah diputuskan. Li Haoji juga memperkuat kepercayaan dirinya, dan keempatnya terus beristirahat. Tidak lama kemudian, memang ada Big Goblin yang mendekati ruang ini. Su Fang menjelaskan detail rencananya kepada Dao Liang dan Su Suai, lalu terbang ke sisi lain hutan bersama Li Haoji. Dao Liang, meskipun katak abadi tua, kita tetaplah Goblin besar. Kamu dan aku akan membantu manusia untuk menekannya. Kodok abadi-abadi, kata Suai, kodok abadi-abadi, jika goblin besar, kodok abadi adalah kodok abadi. Dengan istana gua abadi tua yang keluar dengan kekuatan penuh, Su Fang mungkin tidak akan bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Jika dia malah dibunuh oleh katak abadi tua, hidup kita juga akan berada dalam bahaya. Demi kemanusiaan, apakah layak bagi kita untuk menyerahkan hidup kita? Bagiku, ini bukan tentang apakah itu layak atau tidak. Untuk bisa melawan katak abadi, siapa di alam Zuotian yang bisa melakukan itu? Ini adalah kesempatan terbaik bagimu dan aku. Jika hidup kita benar-benar dalam bahaya, cukup gunakan kemampuan menggali bumi dan melarikan diri. Pada saat itu, Su Fang akan memaafkan kami dan tidak akan menyalahkan kami karena tidak berusaha. Petik dua titik titik titik. Iman. Kamu tidak tahu apa yang mampu dia lakukan. Tapi aku tahu bahwa kamu pernah ditekan olehnya, dan tubuhmu juga dibelenggu olehnya. Kamu dan aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk membunuh katak abadi tua. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan kembali kebebasanmu dan tidak akan dipimpin oleh hidung. Kita bersumpah bersaudara, jadi tentu saja aku ingin melindungimu. Bagaimana kamu akan menjadi goblin immortal di masa depan jika kamu dibelenggu oleh manusia? Jika ada kesempatan seperti itu, belum terlambat untuk mengatakannya. Karena aku sudah mengatakannya, aku bisa bekerja sama dengan Su Fang, tapi aku pasti tidak akan mempercayainya. Lihat bagaimana dia menghadapi iblis yang dia tekan. Dia juga memiliki penangkap iblis di sisinya. Penangkap iblis adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Jika mereka bisa membunuh katak abadi tua, mereka juga bisa berurusan dengan Anda dan saya di masa depan. Saya bisa mentolerir Sufang, tapi penangkap iblis itu. Dao Wuliang dan Su Suai saling berbisik saat mereka meninggalkan hutan geosentris. Dao Wuliang sangat berkonflik dan ragu-ragu. Su Suai, sebaliknya, memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dao Wuliang. Sufang, yang baru saja melewati hutan dan memasuki ruang bawah tanah lainnya, diam-diam telah mendorong kekuatannya hingga maksimal. Dia kebetulan mendengar percakapan antara Dao Wuliang dan Su Suai. Sejak insiden dengan Kaisar Vermilion, Su Fang selalu waspada terhadap manusia dan iblis. Terutama setan. Pada saat itu, bukan hanya Kaisar Vermilion yang mengkhianatinya. Tak satu pun dari Komandan Junior bertahan dan memilih untuk setia kepadanya. Apa maksudnya ini? Li Haoji mendarat di atas batu berlumut. Saudara Fang, beberapa gelombang demonik Ki akan datang. Aku sudah merasakan lokasi Gua Katak Abadi Tua. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk menyelinap ke dalam gua dan menunggu tanggapan Dao Huliang dan Susuai. Lalu, Aku akan bergerak ke katak abadi tua. Petir guntur Sufang menyala. Setelah berbicara dengan Li Hauji, dia terbang lebih jauh ke dalam gua. Saat mereka berempat bersembunyi, lebih dari sepuluh big goblin bergegas mendekat. Demoniki mereka menyapu gua, dan setiap sudut berada di bawah deteksi mereka. Ledakan. Di arah berlawanan dari Sufang dan Li Hauji, getaran datang dari tanah. Lebih dari sepuluh big goblin segera mengejar mereka. Gua katak abadi yang abadi. Setelah mencari beberapa saat dan melewati beberapa gua, Su Fang dan Li Haoji bersembunyi di balik tanaman merambat. Di depan mereka ada gunung katak. Mereka berdua meliriknya dan merasakan demonik ki yang sangat kuat. Selain gua katak abadi, tidak ada tempat lain yang memiliki ki iblis. Saat itu, lebih dari sepuluh big goblin terbang keluar dari mulut gunung katak dan meninggalkan ruang bawah tanah yang dingin ini. Mata Li Haoji melonjak dengan kilau misterius. Roh asal buku surgawi penekan dan iblisku memberitahuku lokasi persis katak abadi tua. Letaknya di tengah gunung katak. Monster tua itu telah melewati semua kesengsaraannya dan jauh lebih kuat daripada naga bumi sembilan segmen. Ini adalah pertama kalinya aku merasakan demonik ki yang begitu menakutkan. Su Fang berkata, aku punya naga bumi sembilan segmen dan kaisar Su, dua ahli hebat ini. Tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk melawan monster tua itu. Jika kita ingin menekannya, kita harus melakukannya andalkan metode kita. Yang terbaik adalah membiarkan monster tua itu tetap hidup. Jika kita bisa menekan goblin besar seperti itu, kita bisa dianggap memiliki pijakan di alam fana. Aku ingin membunuhnya, tapi kamu mengingatkanku. Sebagai penangkap iblis, semua iblis mengincarku. Katak abadi tua memang bisa digunakan sebagai tameng untuk melindungiku. Aku juga samar-samar bisa merasakan lokasi kodok abadi tua. Lebih baik jika aku mengambil inisiatif untuk menyerangnya secara diam-diam dan memasuki dojo-nya. Saat aku terkunci dalam pertempuran dengannya, kamu dapat menggunakan buku penekan asal dan surgawi iblis. Kamu jauh lebih kuat dariku. Hanya kamu yang bisa melakukan ini. Tunggu kabarku. Setelah berdiskusi sebentar, Su Fang mengaktifkan asal usulnya. Dia menyembunyikan auranya dalam bentuk kehidupan aslinya dan dengan cepat terbang keluar gua. Sayangnya, saat dia tiba di luar gua, penghalang kuat menghalangi jalannya. Dia kemudian mengaktifkan gambar Ilahi Jade Anulus. Setelah beberapa lusin napas, dia meminjam kekuatan artefak Dao dan memasuki gua. Gunung Katak, Istana Gua Abadi Lama. Katak Abadi Tua memang adalah raja di tempat ini. Di area terlarang bawah tanah ini, dia bisa langsung membekukan ruang dan membangun dojo yang mengejutkan. Setelah mendekat, dia dengan hati-hati merasakan ada ratusan big goblin di sekitar Gunung Dojo. Dia diam-diam membiarkan Daohui yang terus membuat keributan besar. Setelah beberapa saat, memang ada beberapa big goblin yang terbang keluar angkasa dari tiga arah berbeda. Pada akhirnya, masih ada lebih dari 300 big goblin yang berhibernasi di dekat Gunung Dojo. Sepertinya katak abadi tua itu benar-benar licik. Dia hanya tidak ingin menggunakan big goblin ini. Aku akan memberikannya selama ini. Ratusan big goblin dan Old Immortal Tot. Mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga. Untungnya, dia dan Li Hauji dilahirkan untuk menekan monster Aceh. Jika tidak, bahkan jika ada sepuluh tetua dari faksi besar, mereka tidak akan mampu mengguncang istana gua abadi lama. Mereka menyelinap ke lereng gunung di sepanjang hutan. Ketika mereka sampai di puncak mulut dan melihat ke bawah ke seluruh gua, mereka merasa seperti sedang menginjak gunung dan sungai. Dapat dilihat bahwa katak abadi tua adalah penguasa mutlak di sini. Gua di dalam mulut sama sekali tidak terlihat seperti gua alami. Itu adalah terowongan seperti aslinya yang dibuat berdasarkan tubuh katak abadi tua. Ada banyak gua di sekitarnya, dan hampir semuanya memiliki big goblin yang sedang berhibernasi. Monster ki terlalu kuat itu terus-menerus merusak pertahanan Sufang. Untungnya, dia memiliki harta karun hidupnya untuk menekannya. Kalau tidak, dia akan ditemukan oleh big goblin. Mengaktifkan cincin luar angkasa instan, auranya tersembunyi sempurna. Ketika dia sampai di bawah, itu berbentuk persegi. Ada patung katak abadi tua di mana-mana. Ada istana katak di kedalamannya. Monster Ki di dalamnya sudah cukup untuk menghancurkan apapun. Kemungkinan besar itu adalah katak abadi-abadi. Bukan tidak masuk akal jika katak abadi tua bisa berdiri di sini selama puluhan ribu tahun. Tempat ini, ditambah dengan lingkungan luar yang keras, sudah menjadi penghalang yang sulit dilintasi manusia. Saat ini, Su Fang telah tiba di Istana Katak. Dia naik ke atap dan melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan segala sesuatu di dalamnya dengan cermat. Perlahan-lahan, dia mendengar jantung berdebar kencang dari waktu ke waktu. Melihat ke atas, melalui barisan dan istana, dia melihat seorang lelaki tua berambut putih dengan kaki raksasa duduk bersila di dalam penghalang. Dia sebenarnya menyatu dengan artefak Dao. Hal ini membuat jantung Sufang berdebar kencang beberapa kali. Kodok abadi tua sebenarnya menyatu dengan artefak Dao. Tuan, kualitas artefak Dao itu rata-rata. Ini mirip dengan kuali abadi untaroh kekaisaran Senyuan. Ini bahkan lebih buruk daripada murka dewa monster Kaisar Su. Yuer merasakan aperture ilahinya. Artefak Dao tidak kuat, tetapi dengan kekuatannya, kekuatan penghancurnya pasti di atas milikku. Bahkan Kaisar Zu tidak dapat melukainya. Kodok Abadi tua juga tidak bisa menyakiti Kaisar Zu. Kekuatan Kaisar Zu berada pada tingkat rendah dari alam transformasi bersayap. Meskipun kemarahan dewa monster Kaisar Zu adalah artefak Dao yang diwarisi, Kaisar Zu dapat menggunakan banyak kekuatannya. Di sisi lain, katak abadi tua menyatu dengan artefak Dao. Lumayan kalau dia bisa menggunakan 30% kekuatannya. Artefak pedang Dao abadi. Untungnya, dengan gambar ilahi jade anulus, dia secara kasar bisa merasakan perbedaan kekuatannya. Su Fang mengatur napasnya dan menenangkan diri. Dia menatap Old Immortal Tot lagi. Di depannya ada pedang abadi hitam sepanjang satu kaki. Meski kualitasnya tidak luar biasa, namun terlalu menakutkan jika digabungkan dengan kekuatannya. Setelah berhibernasi selama sehari, Big Goblin masih belum pergi. Pada akhirnya, Su Fang mengepalkan tinjunya dan memutuskan untuk bergerak. Kali ini, Bahkan jika ada ribuan tentara dan kuda, mereka tidak akan bisa menghentikannya untuk menekan katak abadi tua. Dao Wuliang menyampaikan pikirannya, saya telah berkoordinasi dengan susuai untuk memikat goblin besar ke tempat yang jauh dari istana gua abadi lama. Setelah mengetahui situasi di luar, Su Fang berkomunikasi lagi dengan Li Hauji. Li Hauji juga terkejut saat mengetahui bahwa katak abadi tua memiliki artefak Dao. Kekuatan monster tua melampaui ekspektasi mereka. Su Emperor, lawan kita kali ini adalah katak abadi tua. Kamu harus tahu betapa kuatnya itu. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk secara diam-diam mengaktifkan kemarahan Dewa Iblis. Aku pasti akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menghadapi monster tua. Aktifkan Demon God surat secara maksimal dan tunggu perintahku. Saat aku melepaskanmu, serang istana di bawah dengan kekuatan guntur. Dia mulai mengaktifkan kekuatannya secara diam-diam. Kali ini, dia masih membutuhkan Kaisar Zu untuk memimpin. Tanpa Kaisar Zu dan kemarahan Dewa Iblis, Su Fang dan Li Haoji hampir kehilangan kepercayaan diri untuk menekan monster tua. Naga Bumi Sembilan segmen aktifkan kekuatanmu juga. Jika saatnya tiba, kamu tidak perlu berpikir untuk membunuh monster tua. Pikirkan saja cara untuk menundanya. Untungnya, dia memiliki dua big goblin yang tiada taranya di tangannya. Kaisar Zhu memiliki artefak Dao yang tiada taranya. Kekuatan satu serangan bisa menghancurkan langit dan bumi. Bahkan nenek yang tak berperasaan pun bisa menolaknya. Naga Bumi Sembilan segmen adalah monster tua yang telah dibudidayakan selama puluhan ribu tahun. Ia sangat beracun dan memiliki tubuh yang sangat tangguh, Cici. Tidak lama kemudian, saat Su Fang melayang di atas istana, Kaisar Zu di tubuhnya juga menyulut aura iblisnya. Ia membuka mulutnya dan meludahkan murka Dewa Iblis. 615. Merasakan kemarahan Dewa Iblis. Su Fang juga membentuk segel pada saat ini, bayangan iblis muncul dari teknik segel 10.000 lapisan. Zu Huang. Dia bergegas keluar dari teknik segel, mendapatkan kembali kebebasannya dari belenggu. Dia membuka mulutnya sekali lagi dan dengan suara swosh, kemarahan Dewa Iblis menyapu istana di bawah seperti kilat. Sebuah cambuk di udara. Cici. Kemarahan Dewa Iblis memang merupakan artefak Dao, dan bahkan merupakan harta warisan dari Su Huang. Kekuatannya ditampilkan secara ekstrim, dalam sekejap mata, ia mengoyak udara dingin di udara. Dengan keras, benda itu meledak ke istana katak abadi. Bum bum bum. Istana itu diledakkan hingga seperti kayu apung yang mengapung di permukaan air, berguncang tanpa henti. Penghalang pertahanan retak saat kemarahan Dewa Iblis menghantam istana, membelahnya seluruh istana meledak seperti semangka, aura ledakan menyebabkan seluruh gunung katak bergetar hebat, seolah-olah akan hancur. Bang! Di kedalaman istana yang hancur, kekuatan ilahi dari kemarahan Dewa Iblis benar-benar memadat. Zhu Huang mengendalikan kemarahan Dewa Iblis yang menakutkan dan meraung jahat, katak abadi. Seperti yang diharapkan dari salah satu iblis terkuat di dunia zotian untuk benar-benar mampu melawan murka Dewa Iblis. Su Fang memandangi istana yang rusak itu dengan kaget. Pecahan dan debu menghilang, kemarahan Dewa Iblis menekan penghalang. Penghalangnya sangat kokoh, sebuah tangan besar menopang penghalang itu. Di bawah tangan itu ada seorang lelaki tua berambut putih, kakinya yang besar menempel erat pada batu. Orang tua itu menopang penghalang dengan satu tangan, bekerja sama dengan penghalang untuk memblokir kemarahan Dewa Iblis. Mata merah darahnya sangat menakutkan, kamu benar-benar berani membunuh untuk masuk ke dojo abadi ini, goblin besar dan manusia. Zhu Huang, tidak perlu bersikap sopan padanya, keluarkan apapun yang kamu kuasai. Iya tuan. Zhu Huang mundur selangkah, dan dengan suara swosh, kemarahan Dewa Iblis menyapu dari penghalang. Kemarahan Dewa Iblis berbelok di udara, mengikuti transformasi Zhu Huang, kemarahan Dewa Iblis dikendalikan oleh energi iblisnya, seperti cambuk panjang, menghantam penghalang di atas katak abadi. Kali ini, penatua katak abadi tidak hanya berdiri di sana dan menahan serangan artefak Dao. Dia tiba-tiba melompat dan kecepatannya mencapai tingkat teleportasi, menghindari serangan murka Dewa Iblis. Penatua katak abadi bayi yang bergerak, dan aura iblisnya melonjak lapis demi lapis. Kamu adalah Raja Kuda Babi yang legendaris, binatang purba yang bermutasi. Kaisar Vermilion dengan dingin berteriak, kodok kecil, kamu masih ingat asal-usul raja ini. Kalau begitu, kamu harus menyerah dan menjadi tangan kanan raja ini. Kamu akan mendapat banyak manfaat di masa depan. Kamu adalah binatang yang bermutasi, dan statusmu di klan iblis memang mulia. Namun, jangan lupa bahwa kekuatanmu hanya pada level biasa. Aku adalah eksistensi yang mendekati level Demon Immortal. Aku, maaf, tapi aku harus membunuhmu kali ini. Aku khawatir tidak banyak goblin besar biasa yang bisa membunuh binatang yang bermutasi. Kodok terlalu naif. Memang benar aku seekor katak, tapi bagaimana denganmu? Kamu menyebut dirimu Raja Kuda Babi, tapi kamu tetaplah seekor babi, seekor babi gemuk kuno yang bermutasi. Sialan, aku akan mencabik-cabikmu menjadi pati. Kamu hanyalah seekor katak kecil yang tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Kamu telah hidup selama puluhan ribu tahun. Menurutmu siapa Anda? Suara mendesing. Penatua katak abadi adalah iblis raksasa yang kuat. Meskipun Raja Kuda Babi bukanlah lawannya, di Klan Iblis, status dan garis keturunan menentukan segalanya. Di masa depan, Raja Kuda Babi pasti akan menjadi Demon Immortal terkuat. Adapun Penatua Katak Abadi, dia akan seperti ini selama sisa hidupnya. Kemarahan Dewa Iblis bagaikan angin puyuh yang menyapu awan. Lingkaran cambuk itu menebas lapis demi lapis, seolah ingin menjebak Tetua Katak Abadi. Cincin luar angkasa instan, pedang berat tanpa tepi. Sudah waktunya bagi Su Fang untuk bergerak. Saat Raja Kuda Babi menggunakan kemarahan Dewa Iblis untuk menjerat tetua katak abadi, dia ingin menggunakan serangan diam-diam. Kihin dunia bawah di tubuhnya meledak. Kaki Immortal Tot gemetar saat dia menggunakan teknik teleportasi kecil untuk menghindari murka Dewa Iblis. Seni energi katak, dia berkata. Ketika penatua katak abadi membuka mulutnya, gelembung ki iblis berwarna darah menghantam urat of the demon god di depannya. Ledakan. Gelembung ini mampu secara langsung melawan urat of the demon god. Itu bahkan memblokir sebagian dari artefak Dao, memungkinkan penatua katak abadi melewati sebagian artefak Dao. Melihat ini, mata Kaisar Vermilion menyipit. Dia tahu betapa kuatnya tetua katak abadi. Dia masih begitu tenang dan kejam dalam menghadapi artefak Dao. Suara mendesing, sedikit yang dia tahu tepat ketika tetua katak abadi merasa bangga dan ingin secara pribadi melewati kemarahan Dewa Iblis untuk membunuh Kaisar Vermilion. Pedang Ki menghantam pertahanannya di tengah jalan dan mengirimnya terbang mundur beberapa kaki. Penatua katak abadi menatap Su Fang sejenak. Kamu hanya berada di alam bencana tingkat ketiga. Ditambah dengan artefak sihir kelas kerajaan, kamu benar-benar memiliki kekuatan suci seperti itu. Raja Agung Pertempuran di atas alun-alun berlangsung sengit. Ratusan Big Goblin muncul dari gua di dalam Tot Mountain. Hampir semuanya memiliki kekuatan singa salju surgawi. Beberapa bahkan lebih kuat dari singa salju surgawi. Mereka datang pada waktu yang tepat. Penatua katak abadi mencibir dengan bangga. Terlihat bahwa dia memikirkan hal ini di dalam hatinya. Begitu banyak goblin besar. Su Fang sudah siap secara mental, tapi dia tetap tidak bisa menahannya. "Tuan, Anda harus memikirkan cara. Dengan cara ini, kami tidak akan mampu mengatasinya." Kaisar Vermilion secara diam-diam mengirimkan pesan. "Jika kamu menggunakan Urat of the Demon God, bisakah kamu memblokir Immortal Tot Elder? Itu bukan masalah. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa membunuhku. Yang terbaik adalah membiarkan sembilan segmen naga bumi keluar dan membantuku. Kekuatannya hanya sedikit lebih lemah daripada Tetua Katak Abadi." Itu adalah racun iblis bawaan dan memiliki tubuh yang kuat. Ia bahkan dapat melawan tetua katak abadi secara langsung. Itu bukan masalah. Kamu bertugas mengikat tetua katak abadi. Ikat saja dia. Pertama-tama aku akan memblokir goblin besar di atas dan menekan mereka menjadi komandan. Saat ini, Su Fang melompat. Saat dia terbang, demoniki keluar dari telapak tangannya. Cici. Setelah demoniki muncul, ia mengeluarkan raungan yang sangat marah. Ao ao. Aura yang familiar Mendengar keributan itu, tetua katak abadi menoleh untuk melihat ki iblis. Ketika dia melihat demoniki dari kelabang besar terbakar, wajahnya tenggelam. Itu sebenarnya kamu, naga bumi sembilan segmen. Bukankah kamu mendominasi benua angin salju dengan penguasa iblis ulat sutra es? Kamu tidak perlu peduli dengan urusan raja ini. Melihat kamu dan aku memiliki persahabatan, aku dapat mengingatkanmu bahwa jika kamu tunduk pada tuanku sekarang, kamu masih akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Kesempatan untuk menjadi seorang immortal. Bocah itu adalah tuanmu, lelucon yang luar biasa. Kamu, naga bumi sembilan segmen, telah mendominasi dunia zuotian dengan raja ini. Kamu sebenarnya ingin manusia tunduk padamu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku. Mengapa kamu bersikap sopan padanya? Sembilan segmen naga bumi, kamu dan aku akan bertugas mengikatnya. Badai racun setan, racun iblis diluncurkan dari sembilan segmen naga bumi, seperti yang diharapkan dari raja hutan salju terlarang. Kemarahan dewa iblis, kaisar vermilion mengambil kesempatan itu untuk menghindar. Urat of the Demon God yang dia keluarkan berubah menjadi lingkaran serangan. Bersama dengan serangan sembilan segmen naga bumi, mereka menerkam ke arah tetua katak abadi. Pada saat ini, penatua katak abadi tidak sekuat sebelumnya. Dia memilih untuk menghindari serangan tersebut. Di bawah serangan artefak dao dan racun iblis, dia menghindar lagi dan lagi. Aku mungkin tidak bisa menghadapi tetua katak abadi, tapi kamu goblin besar, apa menurutmu aku tidak bisa menghadapimu? Di tengah gunung katak. Setelah sufang tiba, dia melihat sekilas tiga iblis raksasa yang bertarung di bawah. Penatua katak abadi tidak dapat unggul untuk saat ini. Karena itu, Su Fang menunjukkan kemampuannya yang kuat. Boneka pohon setan. Dengan tepukan tangan kirinya, dua trin meluncur dari Suan Guang. Mereka tumbuh hingga berukuran beberapa ratus kaki. Mereka adalah dua iblis pohon yang sebelumnya ditindas. Mereka tersedot ke dalam pagoda enam jalan Suan Huang. Su Fang kemudian melahap roh primordial mereka dan membatasi mereka, menyempurnakannya menjadi boneka biasa. Cici. Kedua trin itu seperti lobak. Pada saat ini, di bawah kendali Sufang, sejumlah besar cabang menakutkan tumbuh dari tubuh mereka. Mereka terjalin di udara untuk membentuk jaring cabang yang besar, menghalangi ratusan Big Goblin. Domain Labu Surgawi awalnya adalah Tanah Dewa Surgawi. Energinya rumit. Saya tidak perlu khawatir tentang hal lain. Perhatikan bagaimana saya menangani Anda Goblin besar dan menjadikan Anda semua komandan kecil saya. Fas Giok Raksasa, lepaskan lima racun ki sejati. Lepaskan sebanyak yang kau bisa. Aku harus membelenggu Goblin besar di ruang atas. Suara mendesing. Sambil berpikir, "Fas giok raksasa dari sekte Dewa Lima Racun melewati dahan dan berguling ke langit. Ia tumbuh hingga berukuran beberapa ratus kaki dan segera memuntahkan five poison truki." Lempeng darah iblis sejati, "Tekan roh primordial, membuka matanya, pelat hitam dan merah melesat dari matanya ke langit tempat Lima Racun Ki sejati meledak." Lempeng darah setan sejati tiba-tiba tumbuh hingga berukuran beberapa ratus kaki. Ia melayang di udara dan mulai berputar perlahan. Dengan begitu banyak harta dharma, saya akhirnya bisa menggunakannya sepuasnya. Inilah kekuatan saya yang sebenarnya. Setelah memerintahkan dua iblis pohon untuk memblokir Big Goblin memasuki ruang bawah, Su Fang melintas ke langit di bawah perlindungan jimat teleportasi. Dia diam-diam sampai di puncak sebagian besar iblis. Sekitar 200 Big Goblin menyerang di bawah. Mereka mungkin mengira ini adalah wilayah mereka. Mereka sama sekali tidak peduli dengan lima racun ki sejati dan lempeng darah iblis sejati. Selain itu, mereka mempunyai keunggulan dalam jumlah. Mengapa mereka takut terhadap dua harta Dharma? Mereka mengerumuni lima racun truki. Ketika raksasa jade fase menyerang, monster lima racun yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun dan mengelilingi Big Goblin. Fas Biok Raksasa adalah salah satu harta paling kuat dari sekte lima racun ilahi di masa lalu. Itu tidak bisa dibandingkan dengan pagoda enam jalan Suan Huang, tapi itu masih merupakan harta karun yang tiada taranya di dunia kecil. Terutama karena itu adalah senjata beracun. Pada saat ini, True Demon Blood Plate juga berputar lebih cepat. Gelombang belenggu roh primordial dari Dao Iblis menyapu pasukan lima racun dan menembak ke arah 200 goblin besar. Big Goblin juga sangat kuat. Ia melepaskan demonikinya untuk melawan Five Poison Truki. Beberapa goblin besar masih mampu berjuang untuk keluar, tetapi ketika mereka menghadapi belenggu dari lempeng darah iblis sejati, mereka merasakan teror yang tak terbatas. Seberapa mengerikankah lempeng darah iblis sejati? Kekuatan yang dilepaskan menyebabkan roh primordial Big Goblin bergetar. Mereka berada di ambang terbakar dan roboh. Ini adalah kekuatan suci yang dikeluarkan oleh lempeng darah iblis sejati. Kekuatannya juga sangat menakutkan. Yang terpenting, serangannya tidak terlihat. Big Goblin tidak mampu bertahan melawannya. Jika dua harta Dharma tidak dapat menaklukkan Big Goblin yang kuat, maka saya akan menambahkan formasi gajah jiwa delapan asal api. Ketika Sufang yang bersembunyi di atas melihat bahwa beberapa goblin besar masih bisa melepaskan diri dari pasukan Lima Racun, ia melakukan gerakan tiada taraf lainnya. Untungnya, Lima Racun Ki sejati sangat beracun dan dapat menahan racun iblis. Jika tidak, satu artefak Royal Great Dharma tidak akan mampu menghentikan begitu banyak Big Goblin. Satu demi satu, tanda formasi turun ke tentara. Lima racun saat ia meraih dengan kedua tangan, penghalang berbentuk oval tiba-tiba menyelimuti semua ki sejati. Lima racun formasi gajah jiwa delapan asal, transformasi delapan asal, banyak lapisan penghalang mulai berubah di dalamnya. Pada saat yang sama, lempeng darah iblis sejati langsung tiba di atas formasi. Ia berputar dan memproyeksikan kekuatan belenggu roh primordial. Bersama dengan formasinya, ia melesat ke arah setiap big goblin. Pada saat ini, perbedaan antara manusia dan demonic dao dapat dilihat. Jika lebih dari 200 ahli manusia terjebak, mereka akan mengaktifkan harta dharma dan kemampuan surgawi mereka. Mereka akan mampu melepaskan 5 racun ki sejati terlebih dahulu. Terlebih lagi, kekuatan harta dharma mereka akan mampu bersaing dengan botol giok raksasa. Namun, big goblin berbeda. Kemampuan ilahi adalah kelemahan terbesarnya. Tanpa kemampuan ilahi, harta dharma tidak akan banyak berguna mereka hanya bisa membiarkan harta Dharma menyerang secara langsung. Serangan semacam ini bisa dihadang oleh pasukan lima racun. Terlebih lagi, tidak semua goblin besar memiliki harta Dharma yang kuat. Dewa Api Gajah Su Fang muncul. Matanya menyala dan membentuk pintu pagoda di depannya. Ketika pintu pagoda terbuka, gajah dewa api yang terbakar tiba-tiba keluar dari formasi gajah jiwa delapan asal. Batangnya yang panjang melilit Big Goblin. Ia mengayunkan belalainya dan melemparkan Big Goblin ke pintu pagoda. 616. Wus, wus gelombang. Goblin besar seperti itu diserang oleh Ki Asli 5 racun dan ditekan oleh lempeng darah iblis sejati. Pada akhirnya, ia dengan mudah diredam oleh Dewa Api Gajah. Itu langsung dilemparkan ke Pagoda 6 Jalan Suan Huang. Komandan kecil lainnya ditindas. Melihat big goblin yang ada terlalu banyak, Su Fang pun melemparkan sisa golem kristal api ke dalam formasi. 13 golem kristal api bekerja sama dengan transformasi 8 elemen. Bersama dengan Gajah Dewa Api yang telah mencapai tingkat kerajaan, kekuatan formasi Gajah Spiritual 8 elemen mendekati level Spirit Grandmaster delapan elemen kembali menjadi satu, gajah spiritual tanpa batas. Di bawah serangan dua harta karun itu, Big Goblin yang terperangkap seperti semut di wajan panas. Bakat Big Goblin manapun tidak dapat digunakan. Bas, bas, bas. Di luar formasi gajah spiritual delapan elemen, delapan suan guang tiba-tiba bergegas keluar dari penghalang. Anehnya, delapan gajah dewa api juga muncul di sekitar delapan suan guang. Hampir di saat yang bersamaan, Gajah Dewa Api mengayunkan belalainya yang panjang dan meluncurkan delapan goblin besar yang putus asa, lalu dengan mudah melemparkannya ke pintu pagoda. Delapan komandan kecil ditindas sekaligus. Kekuatan formasi gajah spiritual delapan elemen sungguh luar biasa. Selain itu, kualitas gajah dewa api dan golem kristal api telah mencapai tingkat kerajaan. Rangkaian formasi ini dapat menekan pembangkit tenaga listrik manapun di bawah level penatua, kecuali pembangkit tenaga listrik seperti penatua agung. Dan tidak peduli seberapa kuatnya Big Goblin ini, sulit bagi kekuatan mereka untuk mencapai level Elder. Oleh karena itu, dengan kerja sama kedua harta karun tersebut, hanya masalah waktu sebelum Big Goblin ini ditindas. Bas, 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 hanya selusin napas. Kemudian, formasi gajah spiritual delapan elemen muncul kembali. Gajah Dewa Api meluncurkan delapan goblin besar yang dibelenggu dan melemparkan mereka ke pintu pagoda. Dalam waktu singkat, dia telah memperoleh enam belas komandan kecil. Benar-benar mengejutkan. Sufang penuh percaya diri. Patua katak abadi, para iblis besar di bawah komandomu akan segera menjadi komandan kecil di bawah kendaliku. Setiap kali aku menekan satu kekuatanku, akan bertambah sedikit. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku menghadapinya. Bersamamu segera, dan di bawah boom boom boom. Alun-alun itu dipenuhi aura destruktif. Tiga big goblin bertarung bersama itu menghancurkan bumi, mengguncang seluruh gunung. Katak itu terus menerus runtuh dan tanah longsor. Kaisar Vermilion menggunakan urat of the Demon god untuk menyerang dari jarak jauh. Meskipun Naga Bumi Sembilan Segmen tidak memiliki artefak Dao, kekuatannya tidak jauh berbeda dengan katak abadi. Selain itu, ia memiliki racun bawaannya sendiri yang memungkinkannya menyerang dari jarak jauh atau dekat. Kedua iblis raksasa itu menyerang bersama-sama, menyebabkan Old Tot Immortal berada dalam kondisi yang buruk. Namun, kekuatannya adalah keunggulannya, dan kecepatannya sangat mencengangkan. Setiap kali dia menghadapi serangan, dia bisa menggunakan kecepatannya untuk melarikan diri, dan dia bahkan bisa menggunakan kecepatannya untuk membuat kedua monster raksasa itu lengah. Setiap kali kekuatan dan aura iblis mereka bertabrakan, itu akan menyebabkan gunung katak mulai runtuh dari dalam. Diperkirakan dojo yang dibangun oleh Old Thought Immortal ini pasti akan runtuh dalam waktu dekat. Tiga aliran demoniki membentuk susunan pembunuhan. Bahkan para tetua dari faksi utama akan terpotong-potong dalam sekejap. Dao Wuliang, kau dan Susuai memancing goblin besar kembali ke istana gua abadi lama. Aku sudah menekan banyak goblin besar. Biarkan mereka semua masuk. Aku akan menekan mereka semua. Selain itu, katak abadi sedang ditahan seharusnya tidak menjadi masalah jika kita bekerja sama untuk menghadapinya. Tidak lama kemudian, Su Fang memperkirakan ada hampir 100 goblin besar yang tertindas. Melihat Big Goblin di dalam akan menjadi makanannya, dia mengirimkan perintah kepada Dao Liang dan Su Suai. Dia ingin mereka memancing Big Goblin kembali ke Istana Gua. Dengan cara ini, mereka berdua tidak perlu mengambil risiko diburu oleh Big Goblin. Jika mereka memikat Goblin besar ke sini, mereka akan ditekan oleh Su Fang dan menjadi komandan kecil. Itu yang terbaik dari kedua dunia. Pada akhirnya, selama mereka bisa menyingkirkan sebagian besar Big Goblin di bawah Celestial Thought Old Man, mereka bisa bergabung untuk menghadapi Celestial Thought Old Man. Dao Wuliang dengan cepat menjawab, mengatakan bahwa dia dan Susuai akan kembali secepat mungkin. Kesadaran Sufang menembus ke bawah, naga bumi sembilan segmen, apakah kamu masih bisa bertahan? Tuan, jangan khawatir, tingkat kultivasi bawahan ini tidak sebaik patua katak surgawi, namun ki sejatiku sangat kuat. Terlebih lagi, aku tidak dalam pertarungan jarak dekat, aku bisa menahannya. Bawahan ini juga baik-baik saja. Dengan kemarahan Dewa Iblis, orang tua katak surgawi tidak bisa melakukan apapun padaku. Tentu saja, bawahan ini juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Kaisar Vermilion dan Naga Bumi Sembilan Segmen sangat percaya diri. Ini bagus, setidaknya situasinya jauh lebih baik dari yang mereka harapkan. Faktanya, ini semua karena mereka telah menggunakan kekuatan penuh mereka. Kalian semua, Big Goblin, telah ditindas olehku. Mulai sekarang, aku akan menjadi tuanmu. Jika ada yang tidak mau tunduk padaku, aku akan memenuhi keinginan mereka sekarang. Dia menggunakan segel disintegrasi setan langit. Sebuah kesadaran muncul di lantai pertama pagoda enam jalan Suan Huang. Ada lebih dari seratus big goblin yang tertindas di sini. Su Fang menyapu pandangannya yang kuat, mengguncang ruangan. Tiba-tiba, beberapa big goblin terkorosi oleh gas beracun, tetapi mereka masih bergegas keluar dan menyerang Su Fang, orang tua katak surgawi kita sangat kuat. Dia tidak akan bisa ditekan olehmu. Huff, kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Tidak masalah jika aku tidak memiliki beberapa dari kamu. Segel gerbang. Seperti yang diharapkan, masih ada big goblin yang tidak patuh. Tentu saja, mereka semua mengikuti orang tua katak surgawi. Dia adalah simbol tak terkalahkan. Akan selalu ada big goblin yang tidak akan menyerah begitu saja. Selain itu, ada juga beberapa yang setia kepada Pak Tua Katak Surgawi. Jelas sekali, goblin besar ini memang seperti itu. Su Fang tentu saja tidak akan bersikap sopan kepada mereka. Ketika mereka menyerang, gerbang pagoda besar langsung mengembun di atas mereka. Big Goblin tidak bergerak, mereka sepenuhnya berada di bawah kendali pagoda 6 Jalan Suan Huang. Ledakan. Gerbang pagoda menghantam tubuh mereka dengan keras. Tiba-tiba, Big Goblin berubah menjadi pasta daging. Beberapa mutiara spiritual diluncurkan. Su Fang tidak ragu-ragu dan menyerap mutiara spiritual ke dalam inti emas asalnya dan segera mulai melahapnya. Kemudian, dia menghadiahkan seluruh daging dan darahnya kepada komandan kecil lainnya. Siapa lagi yang tidak mau? Su Fang membunuh big goblin tanpa mengedipkan mata. Ledakan. Semua big goblin berlutut. Su Fang segera mengaktifkan Ki dunia bawah gelap dan lempeng darah iblis sejati, mengubahnya menjadi benih energi dan menanamkannya ke dalam pikiran mereka. Setelah memenjarakan roh primordial mereka, semua goblin besar menjadi komandan kecilnya. Setelah menghitung lagi, dia telah menekan 121 big goblin milik orang tua katak surgawi. Selain beberapa yang telah dia tekan sebelumnya, ada juga 93 komandan kecil yang asli. Pagoda 6 Jalan Suan Huang memiliki total 218 komandan kecil. Jumlahnya dua kali lebih banyak dari sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan 100 ribu komandan kecil, itu masih jauh dari harapan. Masih ada beberapa Big Goblin yang tersisa. Su Fang menekan beberapa Goblin besar lagi. Setelah menunggu setengah hari, Su Suai dan Dao yang pun tiba di Istana Gua Abadi Tua. Oleh karena itu, dia mulai menggunakan asap serigala neraka darah yang kuat dari Sekte Roh Malam. Setelah Sufang mengolah asap serigala neraka darah, itu membentuk kekuatan khusus yang mengejutkan. Saat digunakan, sejumlah besar asap beracun berwarna merah darah bergulung ke langit di atas pintu masuk Gunung Katak. Setelah beberapa saat, Dao yang dan Su Suai menyerbu masuk. Su Fang menggunakan kemampuan ilahi dan memikat keduanya ke dalam formasi lain. Membunuh. Goblin besar yang mengejarnya tidak mempedulikan apapun. Mereka mungkin mengira ini adalah sarang mereka dan menjadi semakin tidak terkendali. Mereka menyerang seperti banjir. Dan yang menunggu mereka adalah asap serigala neraka darah. Asap serigala neraka darah berkumpul di atas formasi gajah jiwa delapan asal. Para goblin besar tidak tahu apa yang sedang terjadi dan secara tidak sengaja memasuki asap serigala neraka darah. Mereka segera ditekan oleh sufang dan menciptakan saluran di udara yang bebas racun. Faktanya, bagian ini mengarah pada formasi gajah jiwa delapan asal. Para big goblin tidak tahu apa yang sedang terjadi dan kehilangan akal. Mereka juga berubah menjadi bentuk iblis aslinya. Mereka juga takut dengan asap serigala neraka darah. Meskipun Big Goblin juga memiliki racun, racun darah Sekte Roh Malam jelas lebih kuat. Tidak ada yang tahu dari mana Sekte Roh Malam berasal. Su Fang tidak mempunyai banyak keuntungan dibandingkan mereka. Terutama ketika Ibu Dao Zen mengetahui bahwa ahli Sekte Roh Malam memiliki kekuatan keabadian. Keabadian. Bahkan para penggarap alam abadi tidak memiliki kekuatan keabadian. Asap serigala neraka darah berasal dari Sekte Roh Malam, jadi kekuatannya tentu saja luar biasa. Big Goblin tidak bisa menghilangkan racun darah. Mereka terkorosi dengan sangat menyakitkan oleh racun darah dan terbang ke arah di mana tidak ada racun darah. Pada akhirnya, Su Fang dengan sengaja memancing mereka ke dalam formasi gajah jiwa delapan asal. Su Fang melihat masih ada aliran goblin besar yang tak ada habisnya yang masuk dan masuk ke dalam asap serigala neraka darah. Dia sangat gembira. Dia juga menyambut Dao Huliang dan Su Suai di sisinya. Tidak mudah bagi kalian untuk dikejar oleh enam hingga tujuh ratus big goblin yang kuat. Saya memiliki kecepatan dan ilusi, dan Su Suai memiliki kemampuan untuk mengebor di bawah tanah. Goblin besar ini kuat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan bawaan apapun. Dao Wuliang sangat lelah hingga dia terengah-engah. Su Sui juga sangat lelah. Dia meningkatkan harga dirinya, jika iblis-iblis besar dari ras iblis semuanya memiliki kemampuan bawaan, maka alam Zuotian ini, entah berapa banyak katak abadi yang ada, tidak akan menjadi wilayah manusia. Tuan, Anda harus berhati-hati terhadap tikus bor langit ini. Rubah itu sopan kepada Anda, tetapi sesuai Su ini selalu memiliki rasa permusuhan terhadap manusia. Di dalam celah ilahi Sufang, Yuer tiba-tiba mengingatkannya. Dia adalah cucu kaisar tikus bor langit, satu-satunya tikus bor langit di alam Zuotian. Tapi terus kenapa? Jika sesuai tidak tahu apa yang baik untuknya dan ingin memprovokasi Dao Wuliang, maka aku akan melakukannya menekan dia. Dao Wuliang telah mengikutiku jauh-jauh dari Sao. Di mataku, dia adalah seorang teman. Tapi bagaimanapun juga dia adalah iblis. Bahkan jika dia memiliki sifat manusia, aku khawatir dia akan mengkhianatiku setelah diprovokasi oleh sesuai. Tapi tidak apa-apa. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa lagi mengancamku. Dengan kemampuan tikus bor langit untuk menggali di bawah tanah dan kemampuan elemen tanahku saat ini, dia tidak bisa sombong. Kenyataannya, Su Fang juga waspada. Dia tidak ingin memikirkan hal ini untuk saat ini. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memikat Big Goblin ke dalam formasi gajah jiwa delapan asal. Big Goblin pertama kali terkorosi oleh asap serigala neraka darah dan diracuni oleh racun darah. Kemudian, ia terjebak dalam formasi gajah jiwa delapan asal dan diserang oleh ki sejati lima racun. Itu juga ditekan oleh True Demon Blood Plate. Tubuh iblis dan roh primordialnya mengalami kerusakan yang tak terbayangkan. Sudah waktunya, hanya ada seratus goblin besar yang tersisa di luar. Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Su Fang melintas dan tiba di atas formasi gajah jiwa delapan asal. Delapan suan guang bergegas keluar. Delapan gajah dewa api membungkus delapan goblin besar dengan belalainya dan melemparkannya ke pintu pagoda. Immortal Tot benar-benar mengesankan. Raja Kuda Babi bahkan lebih menakutkan daripada legenda. Dan Naga Bumi Sembilan Segmen itu. Kakekku benar, Naga Bumi Sembilan Segmen itu benar-benar monster beracun. Benar-benar gas beracun yang mengerikan. Dao Wuliang dan Susuai sedang beristirahat. Mereka diam-diam mengamati pertempuran tiga iblis raksasa. Sebenarnya, aku datang ke sini kali ini untuk memenuhi perkataan kakekku. Jika Sufang benar-benar ingin berurusan dengan Immortal Tot, maka kamu dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Susuai diam-diam berkomunikasi dengan Dao Wuliang melihat Immortal Tot dikepung dan dibunuh, dia sangat bangga. Tidak banyak goblin besar di batas Zotian yang dapat dibandingkan dengan katak abadi. Setelah membunuhnya, ras iblis kita akan dapat memperluas pengaruhnya ke batas Labutian. Di masa depan, ras iblis kita akan menjadi raja dari ras iblis di batas Zotian. Batas Zotian ini bahkan mungkin menjadi milik ras iblis kita di masa depan. Selangkah demi selangkah, kata Dao Huliang, sudah waktunya bagi kita para rubah untuk meninggalkan perbatasan selatan dan mencari tempat yang lebih baik. Ketika saatnya tiba, kita akan menghancurkan sekte penyegel surgawi. Mereka berdua terus menyaksikan pertempuran itu. Tiga hari penuh berlalu. Tiga iblis raksasa di bawah juga telah bertarung selama tiga hari. Su Fang lah yang memenangkan pertempuran itu. Dengan berbagai metodenya, dia berhasil menekan ratusan Big Goblin di tangan Immortal Todd. Selain 93 komandan kecil sebelumnya, kini ada 918 komandan kecil. 918 komandan kecil. Berapa banyak kekuatan spiritual yang dapat ditingkatkan Su Fang? Seberapa banyak dia bisa menggunakan aura ketuhanan bawaannya. Dia juga menggunakan asap serigala neraka darah untuk memblokir pintu masuk gunung katak. Dia mulai menanamkan jejak pada Big Goblin. Dao Wuliang dan Susuai sudah menggosok telapak tangan mereka, siap menghadapi Immortal Tot. 617. Ayo naik dulu. Bahkan jika dia adalah monster kodok tua, kita harus menghancurkan kekuatannya. Dao Wuliang dan Susuai melihat bahwa Su Fang perlu berkultivasi dan telah menekan semua goblin besar di dalam gunung katak. Mereka menduga dia tidak ada hubungannya dan segera bergegas turun. Tonton, tolong bergerak. Su Fang meningkatkan belenggu pada Big Goblin yang dipenjara. Dia juga menyerap botol raksasa jade dan True Demon Blood Blade ke dalam tubuhnya. Adapun asap serigala racun darah, dia membiarkannya menghalangi pintu masuk. Kedua Trin juga menyerap dunia batin Dragon Taming Wood dan menyempurnakannya sedikit demi sedikit. Esensi kehidupan Big Goblin dan Truki semuanya akan menjadi miliknya. Oh! Gunung Katak terus-menerus runtuh. Di bawah bebatuan yang berjatuhan, ketiga Big Goblin sedang bertarung. Immortal Todd merasakan sesuatu. Ketika dia melihat Dao Wuliang dan Susuai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget, jadi Dao Zen adalah keturunan ibu rubah dan kaisar tikus bor langit. Kapan kamu menyatu dengan sembilan segmen naga bumi dan manusia? Dao Wuliang berubah menjadi wujud aslinya, rubah merah beralis kuning. Dia terus-menerus melompat ke udara, monster Todd, setelah aku menghabisimu, dunia labu surgawi ini akan menjadi tempat latihan klan rubahku. Rubah tuamu yang abadi itu masih mungkin. Sedangkan untukmu, bulumu bahkan belum tumbuh. Monster tua ini paling membenci iblis yang berjalan bersama manusia. Setelah Immortal Tot menghindari murka dewa iblis, dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Dao Huliang dan susuai tanpa ampun. Ci! Ada celah di belakang. Sembilan segmen naga bumi memanfaatkan pembukaan ini. Dia menerobos pedang ki yang dibentuk oleh gas beracun dan dengan kuat mengenai punggung Immortal Tot. Naga bumi sembilan segmen, kamu adalah iblis yang hebat, namun kamu telah jatuh ke titik menyerah kepada manusia. Monster ini benar-benar melebih-lebihkan kamu. Sebentar lagi, tidak akan ada tempat bagi ras iblisku di zuotian ini dunia. Immortal Toad sepertinya tidak terluka karena keterkejutannya. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah di udara. Kekuatan kaki yang luar biasa berubah menjadi kekuatan destruktif yang menyebar ke segala arah. Kekuatan ini menutupi sembilan segmen naga bumi di udara dan melemparkannya kembali. Gemuruh. Pada saat ini, Daohu Liang dan Susuai juga terkena serangan telapak tangan katak abadi. Ruang di sekitar mereka berputar, dan sebelum mereka sempat bereaksi, mereka tertelan. Dao Wuliang dan Susuai sama sekali tidak mampu menahan kekuatan ledakan, getaran, dan kekuatan putaran spasial. Mereka berjuang dalam kesakitan. Satu gerakan. Mereka sama sekali bukan tandingan Old Tot Immortal. Terlebih lagi, itu adalah serangan telapak tangan di ruang kosong. Dao Wuliang dan Susuai bahkan tidak sempat bereaksi. Segera, mereka dicekik hingga berdarah-darah. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah mereka adalah tikus pengebor surgawi atau rubah merah beralis kuning. Sepertinya dia akan dibunuh. Orang tua katak abadi sangat ingin menyingkirkan Kaisar Vermilion. Dia bahkan tidak peduli dengan sembilan bagian Naga Bumi. Target utamanya adalah Kaisar Vermilion. Dia tiba-tiba mencibir dan berteriak, "Kalian berdua junior datang ke sini untuk mati. Jika itu terjadi di masa lalu, aku akan memberimu jalan keluar. Sekarang setelah cucuku pergi, aku akan membiarkan Ibu rubah Daosen dan Kaisar tikus Bor Langit tahu bagaimana rasanya merusak. Mereka akan mati di tangan katak abadi. Tiba-tiba, sebuah pintu pagoda jatuh ke dalam ruang pencekikan tempat mereka berada. Pintu pagoda dan kekuatan pencekikan bergetar, dan perlahan menyedot Dao Liang dan sesuai ke dalam. Su Fang datang ke belakang pintu pagoda, kalian berdua keluar dan cari tempat untuk beristirahat. Dao Liang dan sesuai mengalami pendarahan hebat. Mereka tidak lagi memiliki aura mengerikan sebelumnya. Di bawah serangan Immortal Tot, mereka tidak hanya terluka parah, mereka hampir kehilangan nyawa. Mereka tidak ragu-ragu dan segera meninggalkan Tot Mountain. Kapan aku harus bergerak? Li Hauji diam-diam mengirimkan. Teruslah menunggu kesempatan. Aku akan bergabung dengan dua Big Goblin dan mencoba menerobos orang tua katak abadi. Dia terlalu cepat. Meraih pedang tak berujung dan mengaktifkan sayap awan api, Su Fang merobek udara dan tiba di samping sembilan segmen naga bumi. Mengetahui kecepatan orang tua katak abadi, Su Fang tidak berani mendekat dengan gegabuh. Dia segera mengaktifkan raksasa jade botol, Five Poison Truki. Us. Pasukan serangga darah berbisa, kala jengking bertanduk, Katak putih, ular perak, dan laba-laba roh menyembur keluar dari telapak tangan sufang. Mereka sangat besar dan merupakan hasil dari budidaya jahat lima racun sekte ilahi selama bertahun-tahun. Kekuatan mereka sebanding dengan asap serigala racun darah dari sekte roh malam. Saat kedua iblis itu bertarung, patua katak abadi tidak mampu mengikat mereka. Saat ki sejati lima racun mengelilinginya, dia berteriak, "Ki sejati lima racun dari sekte dewa lima racun!" Kekuatan macam apa ini? Bagaimana kamu tahu? Orang tua katak abadi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menatap Su Fang dengan tatapan buas. Sepertinya dia tahu bahwa begitu dia membunuh Su Fang, kedua iblis itu tidak perlu lagi melawannya. Kakinya yang besar tiba-tiba menendang kekuatan dewa murka dewa iblis dengan keras. Kakinya yang lain menyapu sekeliling, pertama-tama melarutkan serangan gas beracun yang dilepaskan oleh sembilan segmen naga bumi, lalu hancur berkeping-keping. Serangga darah, kalajengking bertanduk, kodok putih, ular perak, dan laba-laba roh semuanya hancur dan kembali ke bentuk racun normalnya. Lidah darah merebut jiwa. Ketika sejumlah besar monster lima racun ki sejati hancur, dia masih berada beberapa ratus meter dari Sufang karena diserang oleh kemarahan Dewa Iblis dan Ki Iblis Sembilan Bagian Naga Bumi. Dia tidak dapat melarikan diri tepat waktu, tapi dia salah. Dia mengeluarkan lidah panjang yang tampak seperti monster yang menyala-nyala. Lidah panjang itu menembus lima racun ki sejati dan menusuk ke arah Sufang. Sementara Sufang memikirkan cara, dia tidak menyangka orang tua katak abadi akan mendapatkan serangan yang luar biasa. Namun, kemampuan tahap kesempurnaan sangat luar biasa saat ini. Jika dia tidak memiliki kemampuan tahap kesempurnaan, tubuhnya akan tertusuk oleh lidah darah dalam sekejap. Telinganya sedikit bergetar, dan matanya bersinar terang. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi dingin saat dia berubah menjadi bayangan dan menghindar ke kanan. Desir. Blue Detongue menusuk di depannya, tapi untungnya, itu berhasil menghindari wajahnya. Cici. -ci -ci. Namun, Blue Detongue masih mengenai pertahanannya. Itu hampir melewati bahunya dan menggesek pertahanan fisiknya. Nyala api yang kuat membakar dan menghancurkan pertahanannya dalam sekejap. Seluruh tubuh Su Fang dilalap api akibat gesekan tersebut. Kekuatan ilahi bawaan. Su Fang merasakan ancaman kematian. Nyala api akan membakarnya menjadi abu. Tubuhnya menjadi transparan, dan kekuatan suci harta magis menelan semua api. Pagoda enam jalan Suan Huang menyelesaikan api mengerikan ini tepat pada waktunya. Tubuh dan pikiran Su Fang gemetar. Kematian, hanya berjarak satu tarikan napas, melewatinya. Seluruh tubuhnya menjadi dingin saat dia menghirup udara dingin. Bahkan para tetua dari kekuatan besar tidak akan mampu bertahan melawan serangan dari katak abadi. Hanya dengan gerakan ini saja akan memungkinkan dia untuk membunuh banyak manusia. Raksasa di sini, Tuan, apa kabar? Naga Bumi Sembilan bagian bertanya dengan cemas. Aku hampir mati di bawah lidah orang tua katak abadi. "Bersiaplah untuk mendukungku dengan segenap kekuatanmu. Aku akan menghadapi orang tua ini. Aku tidak bisa menghadapinya lagi. Semua metodenya fatal. Aku juga punya untuk melakukan serangan yang dapat mengancam nyawanya." Saat ini, hanya ada satu kata di hatinya. Bertarung. Bertarunglah dengan iblis raksasa yang namanya mengguncang seluruh dunia Zuotian. Su Fang mengaktifkan pagoda enam jalan Suan Huang, kekuatan ilahi bawaan. Semua komandan kecil, transfer kekuatan sihir dan ki sejati Anda kepada saya. Saya adalah surga Anda, saya adalah bumi Anda. Hanya saya yang dapat membuat Anda menjadi iblis abadi. 918 komandan kecil semuanya berubah menjadi tubuh aslinya di ruang pagoda enam jalan Suan Huang. Mereka melepaskan kekuatan sihir dan ki iblis mereka, dan pagoda enam jalan Suan Huang mulai menyerap kekuatan mereka, dan kemudian mengubahnya menjadi meridian dan daging sufang. Di dalam celah dewa, Yuer tampak melihat Fas Diok Raksasa. Kali ini, dia membantu Sufangda menampilkan kekuatan sucinya, jadi dia juga ingin membantu, Tuan, Yuer juga harus naik ke atas panggung. Untuk menghadapi orang tua katak abadi, yang telah mencapai puncak dunia kecil, hanya dengan perlindungan Yuer kita akan aman. Aku khawatir sekte pedang terate hijau akan menemukan orangmu. Tidak, ini tempat yang berbahaya. Selain itu, guru tidak selalu mengaktifkan UR. Hanya ketika kamu diserang oleh katak tua, kamu akan membiarkan UR melindungimu. Pengaktifan aura tidak langsung semacam ini, dewa dari sekte pedang terate hijau tidak akan bisa merasakannya. Kamu perhatian. Bagus. Hidupnya masih yang paling penting. Dia tidak bisa kehilangan nyawanya di sini hanya untuk berjaga-jaga terhadap dewa. Setelah sekitar setengah dupa waktu, ini adalah pertama kalinya Su Fang sangat berhati-hati saat menghadapi musuh. Bagaimanapun juga, musuh adalah eksistensi paling kuat yang pernah dia temui. Selama perjalanan ke Pulau Iblis Bintang 7, musuhnya hanyalah jiwa yang baru lahir dari anak Bintang 7, tetapi orang tua katak abadi adalah tubuh aslinya. Terlebih lagi, jumlah komandan kecil telah meningkat 10 kali lipat. Semakin banyak jumlahnya, semakin sulit bagi Su Fang untuk menyatu. Papa! Di bawah gelombang lima racun ki sejati. Orang tua katak abadi sekali lagi mengenyahkan kemarahan Dewa Iblis, dan juga menghancurkan ki Iblis Naga Bumi 9 segmen dapat dilihat bahwa memang ada kesenjangan tertentu antara kekuatannya dan sembilan segmen naga bumi. Ia melintas dan melirik Kaisar Su, naga bumi sembilan segmen, dan Su Fang. Ia tidak menyangka bahwa dia, raja bermartabat di tempat ini, tidak akan terjebak oleh kekuatan manusia dan raksasa yang kuat. Sebaliknya, ia terjerat oleh dua Big Goblin dan seorang bocah manusia tak dikenal. Teknik Void Escape Tiba-tiba ia menggigit jarinya dan mengeluarkan segel darah. Kemarahan dewa iblis dan serangan naga bumi 9 segmen dengan ganas memanfaatkan kesempatan ini dan menyapu manusia tua katak abadi. Kaisar Su, Naga Bumi 9 Segmen, dan Su Fang mengirimkan suara mereka dengan bingung. Aneh, monster tua ini telah melompat-lompat, mengapa kali ini berhenti? Mungkin ada beberapa trik, tapi serangan ini akan menunjukkan siapa bosnya. Naga Bumi 9 Segmen menunggu serangan orang tua katak abadi untuk menghancurkan goblin besar sepenuhnya. Ledakan! Serangan kedua monster raksasa itu menekan orang tua katak abadi, menyebabkan ledakan besar. Seluruh gunung katak berguncang sekali lagi. Su Fang mundur jauh, khawatir patua katak abadi akan melancarkan serangan mengerikan lainnya di tengah ledakan. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada pergerakan. Ketika ledakannya mereda, naga bumi sembilan segmen melayang tinggi di langit. Kaisar Zu juga berlari ke puncak. Su Fang juga membuka matanya lebar-lebar, menantikan untuk melihat penampilan orang tua katak abadi yang terluka parah. Akan lebih baik jika itu dirobek-robek. Auranya menjadi tenang, dan sebagian debu juga menyebar. Pada akhirnya, ketiganya sangat kecewa. Tidak ada apapun di reruntuhan itu. Jika mereka benar-benar membunuh orang tua katak abadi, dengan tubuhnya, pasti akan ada mayat, dan tidak akan ada bau darah. Ia lolos. Su Fang, naga bumi sembilan segmen, dan Kaisar Zu bertemu di udara. Berdengung. Di saat yang sama, mereka bertiga tidak mengharapkan perubahan. Penghalang yang muncul di sekitar mereka tiba-tiba menutupi mereka. Berpikir bahwa itu adalah serangan dari formasi mereka, baru saja hendak mempertahankan diri dan menghindar ketika tiba-tiba suara retakan keras terdengar dari bagian dalam gunung katak. Mereka bertiga melihat sekeliling dan melihat kekuatan penghancur menyebar dari dasar gunung katak hingga pintu masuk gunung katak. Kekuatan yang menghancurkan ini langsung mengubah segala sesuatu di dalam gunung katak menjadi debu. Gunung katak runtuh dalam sepersekian detik, dan seiring dengan kekuatan yang menghancurkan, gunung itu meledak ke arah mereka bertiga. Itu benar-benar menghancurkan dan mengubur. Dalam sekejap, mereka bertiga tenggelam dalam reruntuhan. Melihat dari luar Gunung Katak, seluruh patung Orang Tua Katak Abadi telah hancur dalam sekejap. Gunung sebesar itu rata dengan tanah saat ini. Orang Tua Katak Abadi ini menghabiskan 10.000 tahun untuk membangun tempat ini menggunakan batu esensi inti bumi dari bagian terdalam dunia labu surgawi. Untuk mencegah datangnya musuh yang kuat, saya memasang jebakan seperti itu sejak dini. Bahkan jika kamu adalah seorang immortal, jika kamu terbunuh oleh kekuatan penghancur dari orang tua katak abadi milikku, kamu hanya akan mempunyai separuh hidupmu. Kalian hanya memiliki sedikit kemampuan untuk melawan dewa ini. Selama puluhan ribu tahun, banyak pemimpin menderita kerugian besar di tanganku, hanya dengan kalian. Bahkan jika kamu memiliki artefak Dao, berapa banyak yang dapat kamu gunakan? Bahkan jika kamu adalah naga bumi sembilan segmen dengan tubuh yang kuat, kamu masih akan dihancurkan oleh kekuatan penghancurku. Orang tua katak abadi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sepasang kaki besar itu memuntahkan api iblis yang membara. Menginjak api iblis, dia perlahan terbang menuju patua katak yang telah menghilang. 618. Api iblis melilit kaki katak abadi, dan dia dengan cepat tiba di gunung katak yang hancur. Raja Perkasa. Pada titik tertentu, beberapa Big Goblin muncul dari kegelapan di sekitar gua. Aura agung katak abadi terpancar, menandakan semua Goblin besar berhenti. Pergi dan tangkap rubah kecil itu dan tikus bor langit untuk raja ini. Siapapun yang menangkap mereka akan diberi hadiah besar oleh raja ini. Keyakinan Big Goblin meningkat ketika mereka melihat Immortal Tot membunuh begitu banyak musuh kuat dalam waktu singkat. Mereka meraung saat keluar dari gua. "Katak Abadi tiba di atas reruntuhan, dan tatapan tajamnya menyapu reruntuhan di bawah. Dia tidak menemukan apapun, tetapi pada titik tertentu, Katak Abadi merasa ada sesuatu yang tidak beres." "Old Monster Tot masih terlalu dini bagimu untuk membunuh kami. Tiba-tiba, teriakan tirani Sufang datang dari dalam reruntuhan." Suara mendesing. Katak abadi sangat marah. Aura iblisnya melonjak menuju reruntuhan dan sejumlah besar puing serta debu terhempas. 100 meter di bawah, puing-puing juga terhempas, memperlihatkan kemarahan dewa iblis milik Kaisar Vermilion. Kemarahan dewa iblis membentuk bentuk spiral dan samar-samar orang bisa melihat sosok manusia di dalamnya. Tiba-tiba, kemarahan dewa iblis meledak dengan cahaya iblis. Sufang, Kaisar Vermilion, dan Naga Bumi sembilan segmen melayang di dalamnya, sama sekali tidak terluka. Katak abadi dengan getir berteriak, "Item Dao yang bagus!" Mereka bertiga mengikuti kekuatan ilahi dari murka Dewa Iblis dan melompat ke langit. Karena hancurnya Gunung Katak, gua tersebut tampaknya menjadi semakin dingin. Ini memberi kesan kepada orang-orang bahwa tempat ini juga merupakan makam. "Katak abadi dengan dingin berteriak, 'Aku tidak punya permusuhan denganmu! Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Kaisar Tikus Bor Langit dan Ibu Rubah Dao Zen?' Rubah centil itu bersama dengan Kaisar Tikus Bor Langit. Jika kamu menginginkan nyawaku, maka datang dan ambillah." Kedatanganku ke sini tidak ada hubungannya dengan mereka. Adapun alasan mengapa aku ingin berurusan denganmu, kamu akan tahu begitu kamu ditekan. Su Fang menahan napas. Dia masih kaget dengan serangan sebelumnya. Jika bukan karena kemarahan Dewa Iblis yang melindungi mereka, mereka bertiga pasti sudah setengah mati. Kali ini, ini nyata. Langkah selanjutnya dari orang tua katak abadi pasti akan dipenuhi dengan niat membunuh. Sembilan segmen naga bumi diam-diam mengirimkan suaranya. Sufang mengirimkan pesan telepati kepada Kaisar Vermilion dan Naga Bumi 9 segmen, kita harus mengalahkan goblin besar ini hari ini. Gua tempat tinggal raja ini belum pernah dihancurkan sejauh ini sebelumnya. Hari ini, raja ini pasti akan mengambil kepalamu dan kedua goblin besar, terutama manusia sepertimu. Orang tua katak abadi tiba-tiba menghentakkan kakinya. Ledakan. Dia melancarkan serangan diam-diam. Api iblis mendorong Ultot Immortal menjadi seberkas cahaya. Dalam sekejap mata, katak abadi-abadi meraih Sufang yang berada di tengah sembilan segmen Naga Bumi dan Kaisar Vermilion. Kelilingi dia, sepertinya Old Tot Immortal masih sangat jelas tentang siapa yang harus dia singkirkan terlebih dahulu untuk menyelesaikan krisis ini. Sufang menyuruh Kaisar Vermilion dan Naga Bumi sembilan segmen menghindar. Dia sendirian, tapi dia tidak menghindar. Telapak tangan kuat Immortal Tot Immortal mencengkeram Sufang, membentuk aura destruktif setinggi sepuluh sang. Jika dalam keadaan normal, Sufang pasti akan menghindar. Tapi saat ini, dia begitu percaya diri, tanpa rasa takut. Sebaliknya, dia memiliki sedikit senyuman di wajahnya. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya emas dan perak. Immortal Tot Immortal melepaskan tatapannya dari kelima jarinya. Kamu hanya seorang yang lemah dari bencana lapisan ketiga. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Aku telah membunuh manusia raksasa yang sepuluh kali lebih kuat darimu, tapi aku sudah membunuh mereka. Belum pernah melihat mereka dengan keyakinan seperti itu di depan dewa ini. Serangan dewa ini dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan jika Anda memiliki harta karun tingkat raja, telapak tangan ini akan tetap menghancurkan Anda. Ini adalah konsekuensi pahit dari mengabaikan dewa ini. Hidup kekuatan ilahi, berkah sempurna, bukaan ilahi terbentuk, kekuatan magis lahir. Menghadapi kematian yang menghancurkan dalam waktu singkat, kiemas dan perak membungkus sufang. Awan api ilusi. Ancaman kematian tepat di hadapannya, akan meledak. Su Fang tiba-tiba maju selangkah. Tampaknya hanya satu langkah, tetapi kecepatannya sangat cepat seolah-olah dia sedang berteleportasi. Pada saat yang sama, tinju kanannya meninju telapak tangan raksasa immortal tot immortal. Awan api yang membara berubah menjadi bekas telapak tangan yang menakutkan. Peng! Telapak tangan iblis raksasa yang sombong bertabrakan dengan fire cloud palm print milik Su Fang yang lemah di tengah udara yang tertutup oleh udara dingin. Tak terbayangkan, immortal tot immortal tidak langsung menghancurkan Su Fang seperti yang diharapkan. Sebaliknya, Su Fang kecillah yang melawan kekuatan besar immortal tot immortal. Lengan Su Fang sedikit gemetar. Dia tersenyum lagi di depan Immortal Tot Immortal, meskipun tubuhku terasa lemah dan hancur, dengan perlindungan pagoda enam jalan Suan Huang dan kekuatan 918 komandan, kekuatan tubuhku belum pernah terjadi sebelumnya. Harta Karun Kehidupan Ilahi Big Goblin yang tiada taranya sangat terkejut saat ini. Immortal Tot Immortal memadatkan cahaya iblis yang mematikan, tidak heran kamu memiliki kemampuan untuk membuat Big Goblin klan iblisku mematuhi perintahmu. Ternyata kamu telah mengembangkan harta karun kehidupan, dan tampaknya itu adalah artefak yang sangat luar biasa. Itu memungkinkanmu mencapai alam transformasi bersayap di alam bencana tingkat ketiga. Kamu benar-benar monster, dewa ini tidak punya pilihan selain membunuhmu. Aku bukanlah orang yang bisa dibunuh hanya karena aku berkata begitu. Apalagi semua musuh yang kutemui mengatakan hal yang sama, namun pada akhirnya mereka mati di tanganku. Bocah, hanya karena kamu mempunyai harta karun kehidupan, kamu telah meremehkan raja ini yang bisa mengolah harta karun kehidupan di alam bencana. Kamu adalah orang pertama yang raja ini temui. Kamu mempunyai kualifikasi untuk menjadi begitu sombong. Tapi raja ini bukanlah lawan yang pernah kamu temui sebelumnya. Berapa banyak manusia raksasa yang lebih kuat darimu dan mengolah harta karun kehidupan ilahi yang mati di bawah kaki raksasa dewa ini? Hasilnya akan membuktikan segalanya. Ledakan. Dalam sekejap, kedua telapak tangan bertabrakan hingga membentuk jalan buntu. Saat Sufang selesai berbicara, kaki raksasa Old Immortal menginjak lagi. Kekuatan besar yang terus menerus mengalir langsung dari lengannya ke Sufang yang lemah. Yang terakhir didorong mundur beberapa meter kamu masih tidak bisa menolak yang abadi ini. Seperti yang diharapkan dari Big Goblin yang tiada taranya, ia mampu menekan Su Fang. Pada saat ini, ia ingin mengambil kesempatan untuk memenggal kepala Su Fang dalam satu gerakan. Sembilan bagian melingkar langit. Dua Big Goblin yang mengelilinginya juga bergerak tepat waktu. Pertama, itu adalah sembilan bagian naga bumi. Ia mengeluarkan kabut beracun dan menghalangi di depan Old Tot Immortal, mencoba mengulur waktu untuk Su Fang. Tapi kaki raksasa Old Tot Immortal menginjak dan menghancurkannya. Old Tot Immortal hendak bergegas maju. Dengan jarak beberapa kaki, bisa membunuh Su Fang dalam sekejap. Bayangan iblis berwarna merah darah menyapu seluruh area saat racun iblis itu hancur. papa -pa -pa, ternyata itu adalah naga bumi sembilan segmen dengan duri tajam beracun yang tumbuh di lengannya. Paku beracun itu tidak hanya beracun, tetapi juga sekuat harta magis. All Tot Immortal hanya bisa bertahan. Sungguh dewa katak tua yang kuat. Dengan pagoda enam jalan Suan Huang yang sempurna dan kekuatan hampir seribu komandan, aku hanya bisa melawannya secara langsung. Tapi aku masih tidak bisa menekannya. Apakah ini kekuatan dari mereka yang berdiri di puncak dunia kecil? Penatua Agung Xiaoyun, Dawis Gouzen, Neneta Berperasaan, dan Kaisar Biduk Agung semuanya berada pada level ini. Bagus sekali. Dengan harta karun ajaib Natalku dan kekuatan dunia, aku akhirnya memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan raksasa tak tertandingi di alam bencana tingkat ketiga. Dalam kondisiku saat ini, jika aku bertemu Neneta Berperasaan lagi, aku menang jangan dipaksa memasuki kondisi mengamuk. Hati Sufang membara karena percaya diri. Ia meraung dan menyerang di dalam tubuhnya, jadi bagaimana jika itu adalah katak tua abadi? Dia hanya menekanku sedikit dalam dua serangan kita sebelumnya. Dia tidak menyakitiku sama sekali. Setelah menyerap kekuatan para komandan, Sufang merasa tubuhnya sekuat pedang tak berujung setelah menggabungkan tubuhnya dengan harta karun. Pa-pa-pa. Katak abadi-abadi ingin membunuh Sufang, tetapi dia terjerat oleh sembilan bagian naga bumi. Setelah beberapa pertukaran, Tot Immortal memaksa sembilan bagian naga bumi mundur. Desir-desir. Pedang berat tanpa tepi. Kecepatan. Ketika keduanya menyatu, itu membentuk pembunuhan yang mengerikan. Selain itu, kekuatan Su Fang saat ini sudah berada pada level yang sama dengan Old Thought Immortal. Saat katak abadi-abadi memaksa sembilan bagian naga bumi menjauh, pedang berat berujung menebas dari langit. Kecepatan Old Thought Immortal juga mengejutkan. Serangan itu adalah harta karun tingkat raja, yang mengejutkannya. Ketika dia mencoba menghindar, dia menyadari bahwa kecepatannya hampir sama dengan serangan pedang tanpa tepi. Dengan kata lain, dia tidak memiliki keunggulan absolut dalam kecepatan dan tidak bisa sepenuhnya menghindari pedang tanpa tepi. Peng! Pedang berata berujung itu mengenai bahu kirinya. Jika bukan karena bakatnya, pedang ini seharusnya menebas kepalanya. Tata. Jika itu adalah tetua seperti Yuan Tianzong, Jian Sangkong, atau Zhang Sunying, pedang ini cukup untuk merenggut nyawa mereka. Tetapi, kulit Old Tot Immortal hanya pecah sedikit dan sedikit darah mengalir keluar. Dia memanfaatkan momentum itu dan menginjak pedang tanpa tepi. Kekuatan kaki raksasanya membuat pedang tanpa tepian kehilangan kilaunya. Setan Su Fang sangat terkejut. Bukan saja dia tidak memotong lengan kiri Old Tot Immortal, kaki raksasanya dan kekuatan tubuh iblisnya bahkan mampu mengalahkan pedang tanpa tepi. Inilah kekuatan iblis raksasa yang berdiri di dunia kecil. Untungnya, Old Tot Immortal pandai bertarung. Jika itu adalah manusia raksasa, Su Fang akan kesulitan menghadapinya. Pa, ya. Kekuatan artefak Dao berubah menjadi cambuk yang menyala-nyala untuk memburu mangsanya. Itu adalah serangan yang mengerikan. Itu terlalu menyeramkan, seolah-olah telah menunggu kesempatan bagus. Urat of the Demon God seperti ular panjang yang mencekik, menghantam Old Tot Immortal yang kehilangan keseimbangan. Itu adalah artefak Dao, tapi cambuk ini membuat punggung Old Tot Immortal meledak menjadi kabut berdarah. Brengsek, dia terus-menerus terluka. Pertama, itu adalah pedang Su Fang dengan seluruh kekuatannya. Sekarang dia terkena urat of the Demon God. Ini adalah pertama kalinya Old Tot Immortal marah. Bahkan ketika bidang daunnya hancur, dia tidak begitu marah. Berdesir. Tanpa memberi kesempatan pada katak tua abadi untuk bernapas, naga bumi sembilan bagian terus menyerang. Lengannya bertabrakan dengan telapak tangan Old Tot Immortal. Mereka berdua adalah iblis raksasa, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Hanya saja serangan Kaisar Vermilion kembali suram. Pada saat ini, Su Fang juga menggunakan kecepatannya lagi, menebas pedang tanpa tepi. Kemarahan Dewa Iblis Kaisar Vermilion sekali lagi menebas ke arah katak abadi-abadi. Batalkan teknik penghindaran, pengepungan tiga arah. Old Tot Immortal sepertinya terluka lagi. Siapa sangka dia tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan dengan kecepatan yang tak terlukiskan, dia hanya meninggalkan bayangan dan menghindari tiga serangan tersebut. Namun, bayangannya juga hancur oleh serangan ketiganya. Di sisi lain, gambar dewa katak tua muncul. Sudah sepuluh ribu tahun, tetapi makhluk abadi tua ini tidak pernah menggunakan tubuh aslinya. Saya tidak pernah berpikir bahwa hari ini saya akan dipaksa ke dalam situasi seperti itu. Tubuh asli. Baiklah, tubuh asli melawan tubuh asli. Kaisar Vermilion dan sembilan bagian Naga Bumi keduanya menoleh. Ketika mereka melihat bayangan Ootot Immortal, mereka menyadari bahwa itu sangat besar. Seluruh tubuhnya adalah katak raksasa yang tingginya puluhan meter. Kedua Big Goblin juga segera menggunakan tubuh aslinya, Raja Kuda Babi dan Naga Bumi sembilan bagian. Sufang sedang memperhatikan tindakan Ootot Immortal ketika dia tiba-tiba mendengar suara Yu, "Tuan, Ootot Immortal sepertinya sedang mempersiapkan artefak Dao." Menghindari Ketika dia mendengar itu, dia langsung berteriak ke arah Raja Kuda Babi dan Naga Bumi sembilan bagian. So, so, so. Mereka bertiga langsung menghindar. Bang! Cahaya pedang hitam datang dari arah Old Immortal, menembus ke arah mereka bertiga tanpa peringatan apapun. Untungnya, ketiganya berhasil mengelak tepat waktu. Jika tidak, serangan artefak dao yang senyap seperti itu akan merenggut nyawa seseorang. 619. Bang! Pedang hitam Ki menghantam udara tempat mereka bertiga berada, dan itu benar-benar menembus ruang rusak sepanjang tiga kaki. Pedang Ki anehnya berbalik dan menghilang. Serangan yang aneh, artefak dao dan kekuatannya menembus ruang. Naga bumi sembilan segmen yang mengambang di sampingnya penuh dengan kepanikan. Kekuatan penghancur seperti itu dekat dengan kekuatan seorang imortal. Untuk dapat mendobrak ruang dunia kecil, itu pastilah kekuatan seorang imortal. Hati-hati, hati-hati, Su Fang juga menyeka keringat di dahinya. Setelah ruang tersebut rusak, akan ada ruang lubang hitam yang tak terbatas di dalam lubang hitam yang rusak tersebut. Jika ada makhluk hidup yang tersedot ke dalamnya, ia akan hilang selamanya dan akhirnya mati beku. Artefak daunnya tidak kuat. Raja kuda babi sedang melayang di sisi lain. Seharusnya itu diprovokasi oleh Immortal Tot. Itu hanyalah monster biasa yang berani bersaing dengannya, keturunan dari binatang ilahi. Itu mendengus. Kemarahan dewa iblis seperti lidah katak abadi yang berdarah dan mencambuk ke arah katak abadi. Melahap domain Siapa bilang Big Goblin tidak bisa menguasai kemampuan ilahi yang hebat? Immortal Tot sangat mengetahui kekuatan Urat of the Demon God. Jika bukan karena artefak Dao ini, mereka bertiga akan terbunuh oleh gunung katak yang rusak. Gelembung berwarna darah menyembur keluar dari Immortal Tot. Bang, gelembung itu memblokir Urat of the Demon God. Gelembung itu bergetar, dan kemudian pecah. Kekuatan yang menghancurkan juga menghancurkan serangan artefak Dao. Hanya dengan satu gerakan, serangan Urat of the Demon God hancur. Bang, tanpa diduga. Cahaya pedang hitam aneh tiba-tiba menembus ke arah Sufang. Kaisar Vermilion dan Naga Bumi sembilan segmen muncul, dan cahaya pedang hitam berjarak kurang dari tiga kaki dari Sufang. Untungnya, Sufang adalah seorang paragon. Di dunia kecil saat ini, dia mungkin satu-satunya kultivator paragon. Setelah mengalami serangan diam-diam dari pedang abadi hitam, Su Fang sudah bersiap. Oleh karena itu, penglihatan dan pendengarannya mendeteksi pedang abadi hitam pada saat pertama. Di bawah aktivasi instan Space Ring, dia segera melompat dan menghindar. Ledakan. Pedang abadi hitam menghantam guntur, mengenai tempat dia menghindar. Sekali lagi, lubang hitam sepanjang tiga kaki tertembus di udara. Lubang hitam berbeda dari galaksi. Rasanya seperti pusaran air tanpa energi spiritual, cahaya bintang, atau bintang. Su Fang kembali berkeringat dingin. Sebelum dia bisa melihat pedang abadi hitam dengan jelas, pedang itu menghilang lagi. Hu Pada suatu saat, dia merasakan kekuatan besar turun dari langit. Su Fang mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Ternyata Old Tot Immortal telah melompat seluruh tubuhnya terbakar oleh api iblis. Dia tidak menyerang Su Fang, melainkan naga bumi sembilan segmen. Pada saat ini, katak abadi-abadi bagaikan gunung besar yang menekan naga bumi sembilan segmen. Taring racun. Tentu saja, naga bumi sembilan bersendi juga merupakan goblin besar yang sama terkenalnya dengan katak abadi-abadi. Hanya saja ia tidak memiliki keunggulan dalam kecepatan, dan basis budidayanya hanya sedikit lebih rendah. Tubuh kelabangnya yang sangat besar tidak punya cukup waktu untuk menghindar, jadi ia hanya bisa menyerang. Tubuh bagian atasnya tiba-tiba terangkat, dan ketika ia membuka mulutnya, sepasang taring sepanjang 10 meter tiba-tiba muncul. Peng giginya yang tajam secara akurat menggigit kaki besar katak abadi, dan pantat katak abadi juga berada di kepala naga bumi sembilan segmen, menyebabkan naga bumi sembilan segmen mengejar ke arah tanah. Dasar kelabang, aku pasti akan memakanmu hidup-hidup. Oh, -hidup. tot, immortal memandangi kaki iblis itu. Ia sebenarnya telah menggigit sedikit kulitnya dan terinfeksi racun. Ia tidak takut dengan racun ini. Dia tidak menyangka naga itu akan melancarkan serangan sengit terhadap naga bumi bersendi sembilan dalam waktu singkat. Raja Kuda Babi melihat niat membunuh dari katak abadi dan berlari keluar. Mulutnya mengendalikan kemarahan Dewa Iblis untuk membentuk lingkaran, menyerang katak abadi dalam lingkaran. Namun, kecepatan bukanlah keunggulan Raja Kuda Babi. Kemarahan Dewa Iblis sangat kuat, tapi kali ini, ia berhasil dihindari oleh katak raksasa. Satu-satunya yang bisa melawan kecepatan bukanlah dua Big Goblin, tapi Su Fang, seorang manusia kultivator bencana lapisan ketiga. Mengetahui bahwa naga bumi sembilan bersendi baik-baik saja, Su Fang tahu bahwa tanpa dia, dia akan mampu berdiri bahu-membahu dengan katak abadi. Dengan demikian, dia mengaktifkan cincin luar angkasa instan secara maksimal, melepaskan yin ki dunia bawah dan mengaktifkan buku iblis surgawi. Jejak telapak tangan ki iblis yang dingin dan menakutkan dilepaskan, menyerang katak abadi. Pedang lain ditebas, pedang berata berujung itu meledak, menyatu dengan yin ki dunia bawah. Bunga pedang juga mengandung ki setan. Kali ini, Su Fang ingin menggunakan kekuatan jalur iblis untuk menahan katak abadi. Gemuruh. Katak abadi bereaksi. Lengan raksasanya menamparkan bunga pedang yang mengandung ki iblis. Seluruh pedang ki hancur, tetapi ki iblis masih menyebabkan beberapa masalah bagi katak abadi. Monster tua itu sangat bangga, haha, nak, kekuatanmu sudah cukup. Namun, basis kultivasimu mencegahmu menggunakan kemampuan ilahi yang sesuai dengan kekuatanmu kemampuan ilahi yang kamu gunakan masih berada di antara alam bencana dan alam kenaikan, bahkan jika kamu telah menguasai kekuatan jalur iblis. Su Fang terkejut. Memang benar, kemampuan ilahi jalur iblisnya tampaknya tidak banyak berpengaruh. Kalau begitu saya tidak akan menggunakan kemampuan ilahi, saya akan menggunakan kekuatan saya. Kekuatanmu tidak buruk. Kamu menyatu dengan harta hidupmu, tubuhmu memiliki kekerasan tingkat raja. Kekuatan memang merupakan kenggulanmu, tetapi di hadapan makhluk abadi ini, tubuhmu akan hancur. Ci Tubuh raksasa katak abadi langsung menabrak Sufang, dan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan. Papa, pada saat ini, kemarahan Dewa Iblis dilepaskan tepat pada waktunya, menghantam katak abadi sekali lagi. Telapak tangan ilahi raksasa, Sufang tidak menggunakan serangan normal. Kemampuan ilahi tidak ada gunanya, hanya tubuh fisiknya yang bisa melawannya. Tubuh berlian raksasa besar ini adalah kemampuan ilahi serangan fisik terkuat Sufang, tetapi dia tidak dapat menggunakannya. Dia hanya bisa menggunakan telapak tangan ilahi raksasa dan tubuh emas abadi. Ketika telapak tangan ilahi Herkulean diaktifkan, tubuh alam kesempurnaannya diaktifkan sepenuhnya. Ditambah dengan aktivasi harta karun hidupnya, dan kekuatan ratusan komandan. Tubuh Sufang ditutupi lapisan cahaya kemasan. Mengambil keuntungan dari katak abadi yang disergap oleh Kaisar Vermilion, dia dengan cepat mengaktifkan cincin luar angkasa instan, dan kecepatannya sekali lagi mencapai titik ekstrim. Sebelum katak abadi dapat bereaksi tepat waktu, energi telapak tangan emas mengikuti serangan Sufang, serangan telapak tangan satu demi satu, mengenai tubuh katak abadi. Pemandangan ini seperti seekor lalat capung yang mencoba mengguncang pohon. Fokus utama katak abadi sekali lagi adalah kemarahan Dewa Iblis. Namun, ketika ia melompat, ia mengeluarkan kabut darah. Kekuatanmu ini, kau adalah kultivator tubuh fisik legendaris manusia purba, alam kesempurnaan. Pedang roh hijau. Siapa sangka di bawah serangan penjepit dari kedua sisi? Kelabang raksasa itu menyerang dan mengeluarkan pedang hijau beracun. Itu seperti pedang tingkat raja yang keluar dari kolam beracun. Dengan kekuatan besar, itu menghantam punggung Immortal Tot. Naga Bumi 9 segmen. Kali ini, dengan suara, Huci, punggung katak abadi memiliki luka berdarah yang panjangnya beberapa sang. Itu sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Monster tua, kamu membuatku menderita terakhir kali, dan kali ini, aku akan membuatmu menderita juga. Aku akui bahwa ada kesenjangan di antara kita, tapi aku juga penguasa ras iblis. Naga Bumi 9 segmen menarik kembali pedangnya dan mengeluarkan semburan racun. Bagus. Fangda meraung dan menebas dengan pedang tak berujung, menyerap kekuatan para komandan. Pedang ini membawa kekuatan yang tak terbatas, dan saat cincin luar angkasa instan menyala, pedang itu menembus lengan katak abadi. Berdengung. Gelembung darah muncul di tubuh Immortal Todd. Kaisar Vermilion sepertinya tahu bahwa gelembung darah yang dimuntahkan katak abadi itu tidak sederhana. Kali ini, dia menggunakan urat of the Demon God dan membunuhnya tepat waktu. Begitu gelembung darah muncul, ia terkena murka Dewa Iblis dan meledak. Setelah ledakan, gelembung darah membentuk banyak racun, memaksa naga bumi sembilan segmen dan sufang mundur. Tidak ada cara lain. Katak Abadi pasti memiliki racun iblisnya sendiri. Selain itu, mereka berbeda dari Big Goblin. Racun iblis mereka biasanya mutlak, dan mereka tidak dapat dengan mudah menghancurkan racun iblis pihak lain. Su Fang dan sembilan segmen Naga Bumi dengan cepat menyerang lagi. Immortal Tot menggunakan tubuh Big Goblin untuk meningkatkan kecepatannya dan melompat, menghindari serangan keduanya. Berdesir. Orang ketiga, Kaisar Vermilion, mengikuti dari dekat. Kali ini, bukan murka dewa iblis, tapi racun iblis Kaisar Vermilion. Itu berubah menjadi ki iblis yang melilit katak abadi. Ledakan pada akhirnya, dari segi kekuatan, kaisar Vermilion bukanlah lawan katak abadi sama sekali. Racun iblisnya langsung dihancurkan oleh katak abadi, mencicit tanpa disadari. Sembilan segmen naga bumi terbang membentuk lengkungan aneh di udara dan tiba-tiba berbalik, memanfaatkan momen ketika racun iblis itu hancur. Racun itu melilit tubuh katak abadi. Kedua iblis raksasa itu saling bertabrakan. Naga Bumi Sembilan Segmen yang langsung menjerat katak abadi berkata dengan bangga, "Katak abadi, kali ini kami akan memakanmu." Benar saja, Sembilan Segmen Naga Bumi adalah salah satu yang benar-benar bisa melawan katak abadi dengan kekuatan. Menjual hidupmu demi manusia, aku membencimu. Pergerakan Immortal Tot dibatasi, dan kekuatan lompatannya berkurang setengah ketukan. Pada saat ini, pedang tak berujung sufang menebas, dan kemarahan Dewa Iblis Kaisar Vermilion juga berputar. Peng. Kaki katak abadi menendang, dan langsung menggunakan kekuatan lompatan tubuhnya untuk melompat dengan kekuatan besar, menghindari serangan keduanya. Pa, pa, pa. Tangannya menghantam tubuh sembilan segmen naga bumi. Setelah sembilan segmen naga bumi terluka parah, sejumlah besar racun menyembur keluar dari mulut dan baju besinya seperti air mancur, seolah-olah akan menelan katak abadi. Jelas sekali, dalam hal racun iblis, naga bumi sembilan segmen telah melampaui katak abadi dan kaisar vermilion diperkirakan racun iblis dari ibu rubah sejati dao dan kaisar tikus bor langit tidak dapat dibandingkan dengannya. Cici. Kekuatan korosif racun iblis itu terlalu mengejutkan. Dalam sekejap, hal itu menyebabkan gelombang korosi pada kulit hijau darah katak abadi. Sufangda meraung, bagus, sekarang katak abadi tidak bisa melarikan diri, bunuh. Kaisar Vermilion, Urat of the Demon God, juga bergegas mendekat. Tiga goblin besar dan satu manusia, begitu saja, pertarungan hidup dan mati dimulai di dunia inti bumi ini. Peng katak abadi menahan rasa sakit karena terkikis oleh racun. Melihat Sufang dan Kaisar Vermilion bergegas mendekat, ia menendang kakinya lagi, mengabaikan sembilan segmen naga bumi yang terjerat di tubuhnya, dan melompat lagi. Sufang dan Kaisar Vermilion ketinggalan. Sebuah anak panah di akhir penerbangannya. Ini adalah sikap Sufang, Kaisar Vermilion, dan naga bumi sembilan segmen terhadap katak abadi. Naga bumi sembilan segmen, kamu terlalu meremehkan dewa ini. Sudah berapa tahun kamu mengolah harta sihirmu? Dewa ini telah ada di sini sepanjang tahun, menyempurnakan dan menggabungkannya dengan asalku. Terlebih lagi, itu adalah artefak Dao. Tidak baik. Naga bumi sembilan segmen yang terjerat dengan katak abadi tiba-tiba bergetar. Ci. Dalam sekejap, perut sembilan segmen naga bumi tertusuk oleh cahaya pedang hitam. Setelah beberapa saat, darah iblis mengalir keluar dari perut. Naga bumi sembilan segmen kehilangan kekuatannya dan dengan lemah melepaskan katak abadi, jatuh ke tanah. Mati. Katak abadi tiba-tiba berbalik dan membuka mulutnya untuk memuntahkan pedang abadi hitam lagi. Ini sudah berakhir. Naga bumi sembilan segmen terkena pedang abadi dari jarak dekat. Pada saat ini, melihat pedang abadi datang untuk kedua kalinya, dia sudah putus asa. Dentang. Dalam sekejap, Su Fang muncul di udara. Pertama, dia mengirimkan pemikiran, dan kemudian. Dia melepaskan kekuatan besar dan mengenai pedang abadi hitam. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan kekuatan suci artefak Dao dan mengguncang pedang abadi hitam dari kondisi menyerangnya. Katak abadi memamerkan giginya, oh, kamu juga memiliki artefak dao. Jadi kalian benar-benar sudah siap. Monster tua ini, saat ini, benar-benar melihat kemampuan Sufang. Baru sekarang dia mengeluarkan artefak dao, dan itu adalah artefak dao misterius yang dapat bersaing dengan pedang abadi miliknya. Iblis menundukkan buku Ki. Tiba-tiba. Dari belakang Immortal Tot, sebuah buku raksasa yang dibentuk oleh Immortal Ki tiba-tiba terbang keluar dari gua di kejauhan. Namun, itu bukanlah tubuh fisik, tapi kemampuan tertinggi. Di balik buku raksasa itu, Li Haoji muncul dalam sekejap. Ledakan. Katak abadi tidak menyadari bahwa ada orang keempat. Kuncinya adalah racun dalam jumlah besar dari sembilan segmen naga bumi yang menutupi kulitnya dan merusak kemampuannya. Kitab Cahaya Abadi mengenai kepala katak abadi. 620. Saat katak abadi diserang, pertahanannya yang terkorosi oleh racun naga bumi sembilan segmen tiba-tiba bergetar, mencoba untuk membubarkan serangan buku cahaya abadi. Lihat, tolong minggir. Kekuatan kitab cahaya abadi sangat mengejutkan, seharusnya mampu melukai katak abadi. Aura pertahanannya menghilangkan sebagian besar kekuatannya, tetapi beberapa api abadi yang menyala-nyala menjerat katak abadi, tidak dapat bubar. Ini adalah kekuatan belenggu dari penangkap iblis. Katak abadi tiba-tiba berbalik, seolah-olah itu adalah satu-satunya keberadaan di dunia ini, ia mendongak. Saat ia melihat Li Hauji, aura iblisnya langsung memadamkan api abadi, kaulah yang membunuh cucu dewa ini. Li Hauji tidak berani mendekat, jadi bagaimana jika itu aku? Katak abadi ini membunuh kultivator manusiaku, aku ingin memberinya pelajaran, siapa tahu dia akan mati dengan mudah di tanganku. Serahkan hidupmu. Raungan amarah yang membara menyebabkan katak abadi menghentakkan kakinya, menyebabkan ruang bawah tanah runtuh. Pisau awan api ilusi. Kecepatannya hampir sama. Su Fang menggunakan ilusori fire cloud dari samping, pada saat yang sama, dia terus-menerus menebas dengan ageless sword, memblokir immortal tot dengan serangkaian suara berderak. Jika langsung menyerang Li Haoji, itu sama saja dengan merenggut nyawa Li Haoji. Murka Dewa Setan Kaisar Zu juga bergegas mendekat, memuntahkan kemarahan Dewa Iblis, melancarkan serangan kekuatan suci. Setiap kali bergetar, akan terdengar suara berderak. Selanjutnya, sembilan segmen naga bumi juga telah mencapai langit tepat pada waktunya. Mereka bertiga sekali lagi menjerat katak abadi. Di depan monster katak besar itu, ketiga serangan mereka tidak lebih lemah. Su Fang sekali lagi mengaktifkan botol giok raksasa, menembakkan lima racun ki dalam jumlah besar, berharap dapat membelenggu kecepatan katak abadi. Kodok abadi terlalu kuat, ki dari buku penakluk iblisku dapat menekan sebagian besar iblis, tetapi tidak banyak berpengaruh padanya. Li Haoji tidak bisa ikut campur, bahkan dengan buku surgawi transformasi iblis penekan Yuan, kecuali untuk menekan monster katak yang tidak bisa bergerak. Jangan mendekat, kami akan melukainya dengan parah. Kecepatan monster katak ini sungguh mengejutkan, saat kau dan aku menggunakan teknik penaklukan iblis, ia akan dapat melihat situasi dan membubarkan serangannya. Li Haoji diam-diam memerintahkan dia untuk tidak memasuki pusat tersebut. Jika Li Haoji memiliki kekuatan Grand Elder dan Elders, dia mungkin bisa bertarung dengan Immortal Totot. -tot. Namun dengan kekuatan alam bencananya saat ini, itu masih jauh dari cukup. Hah! Old Tot Immortal yang terjepit sebenarnya tidak mengalami luka fatal dan mampu menahan serangan mereka bertiga. Namun, ini adalah satu-satunya keuntungan yang dimilikinya. Mereka bertiga tidak bisa membunuhnya, dan juga sulit untuk menghadapi serangan mereka. Immortal To tiba-tiba membuka mulutnya dan melompat keluar dari pengepungan ketiganya. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan melontarkan badai ki iblis yang memangsa ke arah ketiganya. Kekuatan melahap ini tidaklah sederhana. Su Fang mengirimkan suaranya kepada Kaisar Vermilion. Kaisar Vermilion segera melontarkan murka dewa iblis dan meledakkannya ke ki iblis yang memangsa. Tutut. -tut. Urat of the Demon God mengebor dan mencabik-cabik ki iblis yang memangsa. Itu memang kejam. Namun, bahkan sebelum ia bisa mencapai Immortal Tot, urat of the Demon God telah terperangkap di tengah-tengah devouring demonic ki. Cici. Hampir di waktu yang bersamaan. Cahaya pedang hitam dan lidah berdarah masing-masing menusuk ke arah Su Fang dan Su Huang. Adapun sembilan bagian naga bumi, tidak diserang. Itu mungkin karena dia terluka parah oleh pedang abadi sebelumnya, dan kekuatan tempurnya tidak sebaik sebelumnya. Old Tot Immortal tidak merasa terancam, jadi dia tidak menyerangnya. Pedang abadi hitam lainnya. Itu adalah lidah berdarah itu lagi. Ini semua adalah metode pembunuhan yang sangat ampuh. Setelah Su Fang melihatnya, dia bentrok dengan kesadaran Su Huang dan menghindar tepat waktu, melewati serangan itu. Cici. Siapa yang tahu? Kali ini, pedang abadi hitam dan lidah berdarah tidak langsung disedot kembali oleh Immortal Tot Immortal. Sebaliknya, setelah pembunuhan tersebut gagal, anehnya mereka melakukan serangan memutar. Su Fang memiliki kemampuan alam sempurna dan cincin luar angkasa instan, tetapi dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Lidah berdarah itu melewati tubuhnya, menciptakan tanda api yang pecah. Untungnya, dia memiliki gambar Ilahi Jade Anulus untuk melindungi tubuhnya. Kalau tidak, hanya dengan kondisi aura Ilahi, bahkan jika dia tidak mati, dia tetap akan terluka parah. Namun, Su Huang tidak seberuntung itu. Dia memiliki tubuh iblis dan kecepatannya lebih lambat dari rata-rata big goblin. Pedang abadi hitam menyerangnya secara tidak langsung, dan dia hanya bisa menghindari bagian yang fatal. Sebuah lubang besar pecah di perut bagian bawahnya, dan darah mengalir keluar. Kodok abadi-abadi. Su Fang berulang kali mengaktifkan cincin luar angkasa instan. Kemudian, dia memerintahkan Komandan Muda 918 untuk melepaskan energinya dengan seluruh kekuatannya. Saat bepergian, Su Fang menyerap energi yang lebih agung. Dia mengangkat tangannya, dan ribuan segel terbakar di tubuhnya. Kemudian, gerbang pagoda emas dan perak menerobos udara dan menekan Immortal Tot Immortal. Pa! Pedang abadi hitam kembali ke puncak Immortal Tot Immortal tepat pada waktunya, menghalangi gerbang pagoda. Tapi sebelum pedang abadi bisa bernafas, beberapa gerbang pagoda jatuh di atas Immortal Tot Immortal. Immortal Tot Immortal terkejut saat mengetahui bahwa gerbang pagoda Sufang benar-benar mengenai pedang abadi dan tidak dihancurkan oleh kekuatan artefak Dao. Ini berarti kekuatan gerbang pagoda telah mencapai ketinggian yang sama. Bocah manusia sialan, ini monster. Aura ilahinya sangat berlimpah. Mustahil, artefak Natal kelas kerajaan tidak bisa membiarkan dia melewati banyak langkah dan memiliki kekuatan seperti itu. Terpaksa, Immortal Tot Immortal tidak bisa lagi membelenggu kemarahan Dewa Iblis dan menyeretnya ke dalam badai Ki Iblis. Kemarahan Dewa Iblis adalah serangan yang paling ditakuti oleh Immortal Tot Immortal. Itu sebabnya dia harus membelenggu kemarahan Dewa Iblis. Efeknya juga ada: Kaisar Vermilion terluka, dan Sufang juga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jika dia terus membelenggu artefak Dao, Su Fang, Kaisar Vermilion, dan Naga Bumi Sembilan Segmen hanya bisa mati. Kekuatan gerbang pagoda terlalu mengerikan. Immortal Tot Immortal tahu bahwa jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, dia akan terluka parah. Dia tidak punya pilihan selain menyerap ki iblis dan melompat untuk menghindari gerbang pagoda. Monster tua, bukankah kamu mengira aku bukan lawanmu? Jika kamu punya nyali, lawanlah aku langsung. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Ci. Su Fang melewati gerbang pagoda. Aura surgawinya hampir tersulut. Dengan penambahan instan Space Ring, kecepatannya mencapai puncaknya. Huff, kamu pikir aku takut padamu. Sebuah lompatan. Immortal Tot Immortal tiba-tiba kembali dan meludahkan lidah darah ke Sufang. Di belakangnya, pedang abadi hitam mengikuti. Ini adalah serangan ganda. Dia bertekad untuk membunuh Sufang. Seperti yang diharapkan dari iblis raksasa, gerakan pertamanya dipenuhi dengan niat membunuh. Su Fang secara ajaib menghindari lidah yang berdarah itu, tapi dia masih dengan licik menghembuskan asap serigala neraka berdarah dalam jumlah besar, dan kemudian menghindari serangan pedang abadi hitam itu. Ci, ci, ci. Bagaimana manusia bisa memiliki racun jahat yang begitu menakjubkan dan truki yang jumlahnya tidak ada habisnya? Asap serigala neraka darah meledak dengan kekuatan yang menakjubkan, merusak lidah darah dan menyebabkannya kehilangan ki iblisnya. Rasa sakit itu menyebabkan Immortal Tot segera menyedot kembali lidah darahnya. Su Fang dengan cemas menerobos udara dan tiba-tiba mendekati Katak Tua Katak Abadi, melepaskan awan api ilusi, "Jika ada kesempatan, aku pasti akan memotong lidahmu." Ci. Dia menggabungkan bentuk ketuhanan ke dalam pedang berat yang tak berujung. Dengan tebasan, kekuatan pedang spasial yang tak terlukiskan menebas bagian belakang Katak Tua Katak Abadi di bawah naungan awan api ilusi. Monster Tot, Kaisar ini pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Bola api jahat yang menyala menyerang orang tua Katak Abadi. Kaisar Vermilion Kaisar Vermilion yang terbakar, yang menderita kerugian besar, ingin bertarung habis-habisan dengan katak tua katak abadi. Katak tua katak abadi melompat keluar dari serangan Sufang, namun Kaisar Vermilion kebetulan menerkam. Katak abadi ini dengan licik mengembuskan pedang hitam abadi. Bang! Pada jarak sedekat itu, ditambah dengan fakta bahwa Kaisar Vermilion telah kehilangan ketenangannya, pedang ini mungkin akan melukai Kaisar Vermilion secara serius sekali lagi. Untungnya, Su Fang berhasil mengenai pedang abadi hitam itu di tengah jalan, mendorong arah serangan artefak Dao ini ke bawah. Bang, taring kaisar Vermilion mengenai telapak tangan katak tua katak abadi. Kedua iblis raksasa itu mulai melawan kekuatan kasar tubuh iblis, sementara kekuatan suci kaisar Vermilion mengejutkan katak tua katak abadi. Perbedaan dalam budidaya dan kekuatan terlalu besar, tetapi Vermilion Emperor masih mampu melawannya. Pagoda penekan surga. Setelah melihat ini, Su Fang buru-buru mengaktifkan kemampuan ilahi yang diciptakannya sendiri. Tentu saja, itu juga didasarkan pada pagoda enam jalan Suan Huang. Pagoda emas dan perak enam lantai dibentuk oleh kemampuan ilahi. Itu berasal dari kekuatan ganda Su Fang dan pagoda enam jalan Suan Huang. Manusia tercela, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Dentang, dentang, dentang. Katak tua katak abadi meraung di langit. Pedang abadi hitam itu dengan menakutkan keluar dari matanya dan menghantam pagoda emas dan perak berlantai enam. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan, tetapi artefak Dao masih lebih unggul. Di bawah serangan pedang abadi hitam, pagoda emas dan perak enam lantai itu hancur dengan paksa. Rasanya pecahan emas dan perak ada di mana-mana. Retakan. Sedikit yang mereka ketahui, Vermilion Emperor juga tidak mudah untuk dihadapi. Di bawah gangguan Immortal Tot O Tot, urat of the demon God keluar dari mulutnya. Sudah terlambat bagi monster tua itu untuk bereaksi. Dengan peng, urat of the demonic deity menghantam wajahnya, meninggalkan luka berdarah sepanjang beberapa kaki. Selain itu, itu juga mengandung racun iblis khusus Kaisar Vermilion, yang merusak lukanya. Pedang Roh Hijau Mengabaikan luka-lukanya, Naga Bumi Sembilan Sendi juga memanfaatkan kesempatan bagus ini untuk melancarkan serangan mendadak dengan harta karunnya yang berbisa. Tu, tu, tu. Kaki katak tua katak abadi ditendang. Monster raksasa itu sekarang berlumuran darah. Tubuhnya juga terkorosi oleh racun. Ingat ini, Dewa Abadi ini pasti tidak akan melepaskanmu. Old Tot Immortal yang melompat dengan cepat, meraung dengan marah, dan kemudian langsung menghantam batu jauh di dalam tanah. Sepertinya ada semacam jalan rahasia, lalu menghilang bersama awan debu. Kesempatan bagus. Melihat Old Tot Immortal benar-benar melarikan diri, Kaisar Vermilion dan sembilan bagian Naga Bumi dengan cemas mengejarnya. Su Fang melintas dan mencegatnya di tengah jalan. Jangan mengejar. Tentu saja, Kaisar Vermilion tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Jika dia lolos, kami akan mengejarnya. Ini adalah wilayah Old Tot Immortal. Dia sudah memikirkan jalan keluar. Jika kita mengejarnya, kita pasti akan menderita kerugian besar. Kedua, bahkan dengan begitu banyak dari kita yang bekerja sama, kita masih tidak bisa membunuhnya. Titik, bahkan jika kita mengejar ketinggalan dengan Old Tot, Immortal, dan terus bertarung, aku khawatir akan sulit untuk menentukan pemenangnya. Biarkan dia kabur agar kita bisa beristirahat dan pulih dari cedera kita. Saat kita menjadi lebih kuat di masa depan, betapapun liciknya dia, dia tidak akan punya kesempatan untuk kabur. Bagus sekali, guru. Memang benar, kita tidak bisa mengejar mereka seperti ini. Naga Bumi Sembilan segmen mengerti, meskipun Kaisar Vermilion tidak mau, terutama ketika dia terluka parah, dia juga menjadi tenang. Kesadaran jahatnya berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya dia dan Naga Bumi Sembilan segmen melarikan diri ke telapak tangan. Sufang, Li, Hauji, Terbang, Saudara Fang, kita hanya selangkah lagi. Selama Dewa Katak Tua terluka sedikit lagi, bahkan dengan artefak Dao, saya memiliki keyakinan mutlak untuk menekannya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan setelah bertarung dengan Old Thought Immortal sejauh ini, kita masih tidak bisa menjatuhkannya. Kekuatan iblis ini telah melampaui ekspektasi kita. Memang benar, jika kita tahu bahwa virus ini sangat kuat, kita akan memiliki peluang lebih besar untuk menghadapinya di masa depan. Lupakan saja, mari kita beri jangka waktu tertentu. Kamu dan aku akan menjadi lebih kuat, dan kecepatan kita akan sangat cepat. Kecepatan kultivasimu juga tidak jauh lebih buruk dari milikku. Ketika kamu dan aku sudah dewasa, kata tua abadi akan tetap berada di tempat yang sama. Saat kita menemukannya, itulah saat kematiannya. Saya rasa ia juga akan memikirkan cara untuk menangani Anda dan saya di masa depan. Saudara Fang, maaf telah melibatkan Anda dalam hal ini. Kamu memperlakukanku sebagai orang luar. Jarang sekali bertemu teman sepertimu. Masalahmu adalah urusan Su Fang. Di masa depan, kita pasti akan membunuh katak tua ini. Ayo turun dan cari tempat istirahat dulu. Kita tiba-tiba menyerang istana Gua Dewa Katak Tua. Harta yang ditinggalkan Dewa Katak Tua di sini seharusnya tidak diambil olehnya. Dia sangat lelah dan sangat perlu berkultivasi untuk pulih. Setelah Sufang selesai berbicara, dia dan Li Hauji terbang menuju reruntuhan yang rata dengan tanah.